Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin al kafirin wa ba'd. Jemaah sekalian, saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan kita bermohon di antara sekian rahmat Allah itu senantiasa menjaga kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengaktualisasikan keimanan itu dengan meningkatkan takwa kepada Allah di setiap keadaan dan waktu dengan sungguh-sungguh, serta mampu menjaga itu semua istiqamah sampai kita wafat dalam keadaan muslim insyaallah. Demikian Nabi berpesan kepada seluruh umatnya yang setidaknya setiap pekan di hari Jumat diingatkan dalam ibadah formal saat menunaikan khutbah Jumat, dan itu menjadi bagian dari apa yang dipesankan oleh khatib setiap menunaikan khutbahnya dengan menyampaikan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei semua orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Alladzina itu isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang jadi subjek. Bentuknya umum untuk semua tanpa batas. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau sudah menggunakan alladzina, artinya Allah memanggil tanpa batas. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tinggalnya dimanapun, karena pakai ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk semua jarak yang dekat, menengah, ataupun jauh. Mau dari Depok, dari Kalimantan, dari Sumatera, baik yang menginap di masjid ini sebelum kajian atau juga yang datang kemudian hadir bersamaan pagi ini, sepanjang merasa beriman semua termasuk dalam ayat ini. Setelahnya ada ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya itu di gramatikal bahasa Arab disebut munada, itu untuk menguatkan pesan. Haknya tanbih, untuk mengingatkan. Jadi saking pentingnya informasi yang akan diutarakan di ayat ini, Allah sampai menekankan informasi itu dan mengingatkan supaya tidak lupa. Sebab kalau sudah lupa kan suka nggak inget ya. Nah, makanya ditekankan. Dan pengingat ini sepekan sekali minimal sadar untuk mengevaluasi sepekan ke belakang dalam berkegiatan. Jangan-jangan ada satu bagian dalam kehidupan itu yang luput dari keimanan. Karena setiap insan kalau sudah beriman diingatkan oleh Allah, standarnya ya ayyuhalladzina amanu, kalau sudah menyatakan beriman standarnya ittaqullah. Maka butuh pembuktian dengan iman itu supaya terlihat bahwa dia beriman. Nah, pembuktian iman itu wujudnya takwa. Jadi kalau kita ingin dikenali sebagai tanda insan beriman, mesti ada bagian takwa yang tampak. Karena takwa itu pembuktian iman. Wujud takwa itu wujudnya beragam. Ada yang terkait dengan Allah, kepatuhan kita kepada Allah. Kan kita mengatakan beriman kepada Allah, tandanya apa? Maka Allah tunjukkan dan turunkan bentuk takwa sebagai pembuktian hamba ini beriman kepada Allah. Wujudnya ibadah namanya. Karena itu kenapa diminta sholat misalnya? Nah, sholat itu tanda kepatuhan, tanda keimanan. Karena itu Nabi mengatakan perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman itu terlihat pada sholatnya. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Karena itulah sholat pun disebut dalam Quran dengan kata iman. Sekali di Quran disebutkan sholat dengan nama iman. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ketika sampai ke menjelang ujung ayatnya Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Di situ sholat disebut dengan iman. Karena itulah pembuktian takwa pertama, kalimat takwa dan derivasinya disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Pemiliknya disebut dengan taqi, jamaknya disebut dengan muttaqin atau muttaqun. Nah, ketika menyebutkan pemilik takwa dalam bentuk jamak itu, maka ciri khas pertamanya pembuktian iman lewat sholat. Al-Baqarah ayat 2-3, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Siapa muttaqin di sini? Ayat 3 pakai alladzina. Alladzina yu'minuna bil ghaib lalu wa yuqimunas shalah. Nah, ini dievaluasi. Jangan-jangan selama sepekan ke belakang ada salat yang belum tertunaikan dengan baik. Apalagi mengaku beriman tapi tidak salat. Maka dipertanyakan keimanannya nanti. Katanya beriman, pembuktiannya mana? Nah, ini konsep dasar, ya, konsep dasar. Kalau sudah mengaku beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan Islam, mesti ada pembuktian. Maka pembuktian pertama, menjaga kepatuhan dan pengabdiannya kepada Allah dan punya hubungan baik dengan Allah. Ini bentuk syahadat yang pertama dalam hal perwujudannya. Jadi ketika Anda beriman, saya beriman, kita beriman, kan mengatakan kalimat iman pembuka itu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kata Allah di situ itu punya dua makna. Satu bermakna uluhiyah, menetapkan ketuhanan hanya pada Allah saja dan menafikan yang lain. Makanya la pertamanya itu menunjuk pada nafi, illanya isbat. Paham? Tidak. Nafi meniadakan sama sekali. Isbat menetapkan satu yang itu. Jadi ketika mengatakan asyhadu alla la ilaha, menafikan semua. Illa menetapkan, ya, selain yang dinafikan itu tetapkan ini saja. Illallah, hanya Allah. Jadi kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, artinya komitmen menetapkan Allah saja sebagai Tuhan dan menepikan atau menafikan yang lain. Yang kedua, kata Allah itu bermakna al-ma'budul haq, yang disembah itu saja. Jadi kalau sudah meyakini Allah Tuhan, beriman tanpa ragu, pembuktiannya apa? Maka ma'budul haq, kita sebagai hamba, abid, sembah. Buktikan itu. Nah, lewat apa itu? Itulah yang dimaksud dengan perintah salat. Ada di mana urutan ini ditemukan? Tafsir syahadat bersambung dengan ketuhanan, bersambung ibadah ke salat. Itu ada di Quran surah 20 Thaha di ayat ke-14. Allah berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana." Itu uluhiyahnya. Fa'budni, itu ubudiyahnya. Bagaimana menyembah Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Itu salatnya. Jelas sampai sini? Nah, saat kita menunaikan salat itu pembuktian iman. Nah, kata umumnya untuk membuktikan itu disebut dengan takwa namanya. Karena itulah kalau kita mendengar tiap Jumat, misalnya khususnya yang laki-laki saat Jumatan, perwakilan dari keluarga datang, diingatkan dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, disentuh imannya. Ya, dan bentuknya jamak. Makanya saat datang Jumat, jangan mewakili diri sendiri saja. Itu sebagai perwakilan keluarga. Jadi ketika dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bukan hanya ingat diri. Mungkin andanya iya salat, andanya ke masjid. Lihat istri bagaimana. Bukan istri orang, istri Anda. Hah? Ya, halo. Ya kan? Lihat anak bagaimana. Lihat yang di rumah seperti apa. Kan semua pengen ke surga gitu kan? Semua ingin mendapatkan rahmat Allah, semua ingin diberikan solusi. Maka jaga hubungan baik dengan Allah. Bukankah di rumah tangga ingin samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukankah ingin kesuksesan dalam pekerjaan? Bukankah ingin harta yang mencukupkan kebahagiaan? Bukankah kita sepakat semua pemiliknya adalah Allah? Anda menginginkan itu semua, tapi jauh dari Allah, bagaimana membangun logikanya? Maka jalan yang terbaik dekati Allah. Nah, yang kedua, makna takwa itu bila disebutkan di Quran punya dimensi yang kedua, yaitu membangun hubungan baik dengan sesama makhluk. Puncaknya dengan manusia, karena makhluk itu ada tumbuhan. Makanya banyak hadis yang membimbing kita untuk merawat tumbuhan, jangan rusak tumbuhan. Dalam keadaan marah pun jangan cabut tanaman sembarangan. Awas, hati-hati, yang lagi marah latihannya sama pohon pisang dipukulin, nggak boleh. Salam dari tanah kusir misalnya, kan? Contoh, kan? Dalam keadaan perang loh, tingkat tinggi itu dilarang merusak tanaman. Itu Islam tuh sampai seperti itu, masya Allah. Pada hewan, sebentar lagi kan Idul Adha ya, ada hewan disembelih. Kan ada hewan tuh dibagi ke 3 bagian kan, hewan yang dikonsumsi, hewan yang digunakan untuk membantu dalam hal pekerjaan seperti yang membajak, yang ketiga hewan yang digunakan sebagai kenyamanan dalam tatapan yang dipelihara. Itu 3 fungsinya, ya kan? Antum kan tidak makan burung kasuari kan? Tapi untuk dilihat kan keindahannya, dengar suaranya. Ada sapi, kerbau yang digunakan untuk membajak, diambil tenaganya. Tapi ada yang dikonsumsi untuk dimakan. Memang diciptakan itu sebagai bagian dari konsumtif. Ibadah hewannya itu senang saat disembelih. Tapi Nabi pun mengatur cara menyembelihnya bagaimana. Sampai ke hewan begitu. Tajamkan pisaunya, bila dijatuhkan, jatuhkan tanpa menyakiti. Ya, saat menajamkan pisau, jauhkan pisau dari hewannya. Jadi nanti kalau mau nyembelih pas Idul Adha jangan sambil main-main. Sebentar ya, cepet kok insya Allah nih tajam tuh. Nggak boleh. Jadi maksud saya begini, kalau pada tumbuhan dan hewan saja diminta berlaku yang baik, maka bagaimana dengan manusia? Jangan sampai tahajud rajin, tapi pada orang tua masih durhaka. Jangan sampai puasanya nggak tinggal Senin Kamis, taklimnya luar biasa, tapi dengan anak pun belum selesai persoalan, dengan tetangga belum baik gitu. Itu dilihat dan dinilai, dan itu dijadikan oleh Allah bagian dari sifat takwa. Kita ambil contohnya Quran surah ketiga Al Imran di ayat 133 sampai 134. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Siapa muttaqin di sini yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi? Ternyata amalan pertamanya amalan kedua tadi. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, yang gemar berbagi dalam kebaikan antar sesama. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah. Ini babnya luas, artinya tidak banyak memprovokasi orang sehingga orang marah, diprovokasi bisa tenang sehingga mampu memberikan solusi dalam kebaikan. Wal afina anin, membangun kedamaian, tidak senang berselisih, menghadirkan sifat maaf dibandingkan dengan sifat-sifat perselisihan. Wallahu yuhibbul muhsinin, banyak menebar kebaikan. Apa yang kurang baik dalam Islam? Semua baik, makanya disebut Islam. Tuntunannya disebut silmi, hasilnya disebut dengan salam, orangnya muslim. Jadi kalau orang Islam muslimnya benar, menunaikan petunjuk Islam silminya benar, maka lahir salam. Salam itu kan damai, tenang, sukses, bahagia, itu salam. Dan di 3 alam, bukan hanya di dunia. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 di ayat yang ke-15. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengevaluasi diri sampai dengan kita berada di duha kali ini. Apakah betul-betul sudah serius meningkatkan takwa supaya kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalimatnya berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangan terlihat seperti serius di majlis ta'lim, tapi ternyata ketika keluar kembali kepada adatnya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid baik, di luar masjid baik, pulang dari sini yang ada persoalan dengan Allah segera taubati. Sehingga mudah-mudahan saat wafat itu husnul khatimah. Ya. Keluar dari masjid ini wafat husnul khatimah. Nah, yang amin nanti mudah-mudahan langsung ya, langsung mendapat kebaikan, kan? Wafat kan ajalnya. Ya, baik. Dan tolong pulang dari sini pun lihat lagi dengan keluarga, perbaiki dengan kerabat-kerabat kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam keadaan yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu, dalam langkah ikhtiar kita menguatkan keimanan dan membangun ketakwaan, kita telah belajar untuk mendalami intisari dari firman-firman Allah dalam Al-Quran, khususnya di masjid ini kita fokuskan di kajian juz amma, dan kita masih dalam pembahasan intisari surah An-Naba. Dari 5 poin atau intisari pembahasan di surah ini, poin pertama sudah kita detilkan, tinggal kelengkapan di poin pertama. Setelah itu 4 poinnya kita urai sehingga lengkap pembahasan, baru kita beranjak ke surah berikutnya. Di poin pertama yang terdahulu, kita telah membahas tentang bagaimana Allah memerintahkan untuk meyakini dan mengamalkan seluruh kandungan dalam Al-Quran, khususnya keyakinan kita adanya kehidupan setelah kematian. Kita telah detilkan di bagian pertama ini yang terkait dengan meyakini semua yang terkandung dalam Al-Quran. Intinya, memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan sekedar kitab bacaan. Saya sudah jelaskan dengan detil di pertemuan lalu. Mohon izin bagi yang baru bergabung, silahkan disimak materi yang lalu sehingga saya tidak perlu mengulang kembali. Tapi inti besarnya adalah keluarkanlah kurikulum dalam Al-Quran berupa ayat-ayat yang menjadi pedoman aktivitas kehidupan kita. Lihat apa aktivitas yang kita kerjakan, keluarkan ayatnya. Nanti praktek untuk mengamalkan itu, lihat petunjuk nabinya dalam hadis. Itulah faidahnya bagian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi semua aktivitas kita kalau ingin baik, ingin benar, keluarkan ayat Qur'annya, lihat hadisnya, praktekkan cara untuk mengimplementasikannya. Cara termudahnya, kalau masih menemukan kesulitan, keluarkan kitab hadis yang judul besarnya itu jami' namanya. Apa namanya? Jami'. Ya. Jadi ada jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Saya ulang ya. Ada jami', ada sunan, ada musnad, ada apa? Mu'jam. Kalau jami' itu kitab hadis yang isinya tematik, tuntunan-tuntunan secara tematis tapi sifatnya komprehensif. Misal, kalau Anda ingin mencari tuntunan bagaimana cara menuntut ilmu yang baik, cari kitab jami'. Ya, jangan cari kitab sunan. Kalau Anda ingin mencari tentang bagaimana petunjuk berbisnis yang melimpahkan keberkahan dan hasil yang melimpah, nah, cari kitab jami'. Kalau Anda di birokrasi ingin belajar tentang nilai-nilai birokrasi yang diterapkan dimanapun dan berhasil dengan baik, cari kitab jami'. Maka di Al-Bukhari ada kurang lebih 7.257 hadis. Ya, itu yang hitungan Ibnu Salah, 7.257 hadis. Imam Al-Bukhari itu hafalan bersanadnya saja minimalnya 100.000 itu. Ya, ada yang menyampaikan ke 600.000. Nah, dikeluarkan dari situ yang sahih kurang lebih 7.257. Itu disusun menjadi 97 tema. Jadi Anda keluarkan temanya. Kalau ingin memulai dengan tema iman, berarti topik yang kedua kitabul iman. Nanti di situ itu ada subtemanya. Bagaimana cara menguatkan iman, menjaga iman supaya tidak turun naik. Kalau ada persoalan yang melemahkan iman, bagaimana cara kemudian untuk mengatasinya. Ayatnya dulu, jadi subtopik, ayatnya, setelah itu hadisnya. Kurang lebih ada 57 hadis. Ya. Izin sebentar untuk teman-teman yang di sound, coba echo-nya diturunkan sedikit, nah, sehingga bunyinya tidak berbalik. Bismillah. Baik, cukup. Terima kasih. Nggak usah nengok, nggak ada kesana kok orang, di belakang. Baik. Ya. Allahu Akbar. Lanjutkan. Kalau Anda ingin akses misalnya untuk kelengkapan, jadi ada yang ditemukan di Al-Bukhari, sebagian misalnya ingin diurutkan dengan lebih sistematis dan menemukan topik lain yang boleh jadi tidak ada di Al-Bukhari. Seperti tata kelola pemerintahan, Kitabul Imarah. Di Al-Bukhari nggak ada. Ditemukannya di mana? Sahih Muslim. Maka Imam Muslim datang dengan 4.000 hadis lagi, disusun menjadi 43 topik. Nah, jadi kalau ingin mengaplikasikan materi pertama, mengeluarkan kandungan sebagai petunjuk hidup, cari kitab itu dan tidak usah semuanya. Tidak usah semuanya. Apa saja yang jadi profesi kita, kegiatan kita, itu saja yang kita keluarkan. Seperti detailnya pernah saya bahas di pertemuan yang lalu. Sunan, kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau bapak, ibu ingin belajar cara taharah, wudu, sholat misalnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus didahulukan, itu yang dicari kitab sunan. Jelas ya? Misal, kita ingin memulai sholat dan berlatih serta belajar bagaimana cara sholat yang benar dari takbir sampai salam. Bahkan dimulai dari syaratnya wudhu. Cari kitab sunan. Nanti muncul misalnya Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, kan? Dan yang lainnya. Itu ada urutan di situ. Ingin tahu bagaimana caranya sujud dari i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ingin sujud, itu dicari Al-Bukhari, di Al-Bukhari. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Caranya itu bagaimana? Apakah dengan telapak tangan ataukah dengan lutut? Adanya di kitab sunan. Jadi di sini penting meluaskan wawasan. Jangan sampai berkesimpulan begini. Kalau bukan di Al-Bukhari tidak sahih misalnya. Tidak begitu cara memahaminya. Ya, di kitab sunan pun yang sahih banyak. Imam Al-Bukhari itu mengurutkan penemuan beliau yang sahih. Tapi tidak semua materi yang ditemukan itu mencakup semua bahasan yang kita butuhkan. Paham? Baik. Kemudian yang ketiga musnad. Ya, musnad ini kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya. Biasanya kalau kita ingin belajar biografi seseorang yang ingin diteladani. Ibu misalnya, ibu kenal Sayyidah Aisyah. Ya, kenal di mana? Ya. Baik ya. Pernah dengar kan istri Nabi yang mulia, kemudian juga kegiatannya luar biasa pada pengetahuan, meriwayatkan banyak hadis. Ibu ingin belajar seperti Sayyidah Aisyah, cari kitab musnad. Bagaimana cara belajar Sayyidah Aisyah? Apa saja hadis yang dikumpulkan oleh beliau? Nah itu nggak akan ditemukan pola untuk mendapatkan semua hadis dari Sayyidah Aisyah, baik di Al-Bukhari ataupun Muslim atau kitab sunan, kecuali di musnad. Ya. Tuh sampai kaget soundnya berubah lagi tuh ya. Jangan diotak-atik lagi, yang tadi sudah bagus tuh. Semoga Allah ampuni yang otak-atik sound ini. Doa ampunan tuh mahal tuh. Mahal sekali, saya pun pengen itu ya. Kembali. Itu musnad. Musnad yang paling populer musnadnya apa? Ya, musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 163 Hijrah, hafal 1 juta hadis. Ya, berapa? 1 juta hadis. Baik. Saya berhenti sebentar untuk menyesuaikan dulu soundnya ya. Ya, biar enak mengajarnya, biar enak didengarnya. Bismillah. Ya. Tes. Ujian. Tes kan ujian ya. Ujian. 1. Silahkan disesuaikan lagi. Yang pertama datang itu sudah bagus tuh. Bismillah. Tes. Ujian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillah. Tes. Pengajian. Tes. Bismillah. Cukup? Cukup ya? Ah, baik. Cukup, Mas. Semoga Allah muliakan antum. Dan semoga Allah berikan hidayah kalau ada yang merubah lagi. Baik. Nah, musnad. Yang terakhir mu'jam. Mu'jam ini kitab hadis yang disusun untuk memudahkan kita mengakses hadis. Biasanya nanti ada alfabetik. Kalau ingin nyari hadis, innamal a'malu binniyat. Carinya gampang. Oh, ini huruf ini, cari temukan. Nanti ada di kitab mana saja. Baik ya? Nah, ini gambaran ringkas dari apa yang telah kita bahas pertemuan lalu. Sekarang kita akan sempurnakan. Mengapa kurikulum hidup ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan detailnya dirincikan dalam hadis penting untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup selama menjalani aktivitas kehidupan di bumi. Maka dijawablah oleh kalimat yang kedua di pertemuan lalu, masih ingat? Ada kehidupan setelah kematian. Saya ulang, ada kehidupan setelah kematian. Nah, hanya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan pedoman komprehensif yang paling lengkap tentang bimbingan kehidupan dari dunia sampai alam kubur sampai akhirat. Jadi dari saat kita hidup dan kehidupan pasca kematian itu hanya ditemukan di Al-Quran. Detailnya di hadis. Kalau tidak percaya, silahkan Anda boleh mencari satu bacaan manapun, satu kitab manapun yang memberikan petunjuk beraktivitas lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari persoalan dunia sampai ke alam kuburnya, sampai ke akhiratnya. Gak akan ditemukan. Karena itulah penting menghadirkan Al-Quran dalam bimbingan aktivitas hidup kita, supaya seluruh kebahagiaan dan kesuksesan yang kita dambakan itu hadir di semua tempat yang kita pijak. Sekarang kita ada di dunia, sifatnya tempatnya al-ard. Selesai dari sini ya, ada batas nih, batasnya disebut dengan ajal namanya. Ini batas kehidupannya. Dalilnya Quran surah ke-7 contohnya ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Semua yang berkehidupan, pakai umat langsung, enggak satu dua orang. Semua yang berkehidupan di dunia itu punya batas waktu, enggak ada yang abadi. Saya ulangi, tidak ada yang abadi. Semua punya batasnya dan akan meninggalkan tempat ini. Karena itulah setelah tiba batasnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa ditawar apakah diundur ataupun ingin dimajukan. Jadi percobaan bunuh diri pun, na'udzubillahi min dzalik, jangan pernah dilakukan. Sebab sia-sia kalau belum datang ajal, nggak akan meninggal. Minum obat nyamuk sebaskom, harap-harap pengen meninggal misalnya. Kalau belum tiba ajal nggak akan meninggal. Alih-alih demikian, lebih baik belajar mengentaskan persoalannya, bukan meratapinya. Islam itu datang dengan bimbingan. Ketika ada masalah, ini jalannya. Ketika gelisah, ini solusinya. Orang yang tidak mendapati itu gelisah jiwanya, maka dengan kegelisahan itu hampa. Yang hadir hanya kepedihan saja. Nah, saat ditinggalkan ini, bahkan lisan kita pun sudah mengatakan telah meninggal dunia, ya kan? Di lisan kita tuh, bahkan diumumkan kan, baik, telah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini meninggalkan dunia kemana? Kemana kalau meninggal dunia itu? Dari mana antum tahu? Semua boleh berteori tentang dunia, karena berbagi pengalaman. Orang yang hidup supaya abadi idenya itu dia menuliskan, dia mengajarkan, tapi kan itu pengalamannya saja. Siapa yang pernah meninggalkan dunia, balik lagi ke dunia, sehingga bisa menulis kisah tentang perjalanan pasca dunia? Nggak ada. Karena manusia terbatas di sini, yang bisa memberikan informasi yang paling valid, itu yang pencipta segalanya. Karena itulah kalau ada keterangan di kitab manapun, yang menerangkan detil kehidupan pasca dunia, itu menunjukkan bahwa kitab itu bukan karya manusia. Kitab itu pasti berisi informasi dari penciptanya. Ini yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, karena cuma di Quran ditemukan informasi itu. Setelah itu kemana, bagaimana cara pulangnya, dan kalau kita mau riset, semua yang meninggal itu persis seperti sama yang disampaikan Quran. Baik yang tenang husnul khatimah, ataupun yang gelisah yang su'ul khatimah, ciri-cirinya persis sama. Ya. Dan diterangkan detailnya setelah itu bagaimana. Nah, inilah yang kita terangkan untuk menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan di dalam Quran, dan sekaligus menetapkan kebenaran Islam sebagai agama. Ya, makanya sebagai muslim tuh mesti belajar ini untuk menguatkan iman, dan bisa menjelaskan kalau ada yang bertanya. Jelas ya? Ini gambarannya. Setelah di dunia kemana? Kubur ya? Baik, tahu dari mana kubur? Tadi lewat. Itu tadi saya sampaikan ke pendamping, saya lihat Masya Allah ya, itu perbedaan taman itu tipis sekali. Taman dunia dan taman kuburan. Yang olahraga itu kan berolahraga tuh di samping, saya lihat ada yang lari, ada yang senyum tertawa, sampingnya kuburan. Ya kan? Saya tuh tadi berpikir dari sekian orang yang berolahraga di situ, itu punya kesadaran nggak bahwa dia akan nanti ke situ? Ada taman lagi. Nah, nggak sampai di situ. Ada lagi nanti setelah di sini pindah ke alam yang sifatnya akhir, abadi. Nggak ada lagi alam setelah itu. Ya, akhir itu puncak sesuatu. Kalau ditambah tak ujungnya jadi akhirat, artinya puncak betul, batasnya di situ nggak ada lagi setelah itu. Maka kalau di sini ada dunia, di sini ada apa? Akhirat. Akhirat. Kenapa ada tak di ujungnya? Untuk menunjukkan ini yang habis terakhir. Nggak ada lagi setelah itu. Siapa yang bisa menjelaskan informasi yang ada di sini? Di sini pun sudah kesulitan. Maka Al-Quran datang membawa pedoman untuk memberikan bimbingan kepada kita, supaya mendapatkan persiapan, pencerahan, kebahagiaan dan kesuksesan di tempat yang sedang kita pijak, mempersiapkan ke tempat yang akan kita naungi setelah meninggalkan dunia, plus memberikan bekal pengetahuan untuk persiapan ke tempat akhir yang menjadi tujuan. Jelas di sini? Nah, pembahasan kita sekarang adalah masuk ke sini. Ini yang banyak diperdebatkan saat surat An-Naba itu diturunkan. Karena sebagian merasakan dan menyimpulkan hidup itu hanya di sini. Mumpung masih di sini, nikmati kehidupan karena tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Maka Quran menjelaskan, datang dengan keterangan. Amma yatasa'adun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla thumma kalla. Nah, sampai 5 ayat ini muncullah keterangan-keterangan yang terkait kehidupan pasca kematian. Itu yang coba kita akan bahas saat ini, sehingga melengkapi poin nomor 1 dari intisari surah An-Naba dari 5 yang akan kita bahas bersama. Ini kajian baru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca wafat meninggalkan dunia. Alhamdulillah tadi sebelum berangkat saya menginap di dekat sini karena masih ada kegiatan sampai malam. Tadi sebelum berangkat saya sempat mengeluarkan ayat-ayat, sempat nulis saya, dan alhamdulillah sudah saya bawa, jadi kita bisa urai dengan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca kematian digambarkan di dalam Al-Quran dengan dua kata. Satu, ada yang disebut dengan kubur. Kata ini dan turunannya disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Ya, saya sudah tuliskan ini tadi sebelum berangkat, nanti kita bacakan. Kedua, ada yang disebut dengan barzakh. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sudah? Bila disebutkan dengan kubur, itu yang dimaksudkan adalah tempat atau alamnya. Jelas? Tempat atau alamnya. Bila disebutkan dengan barzakh, itu adalah pemisahnya dengan alam yang lain. Jadi kalau kita mendapati kata barzakh, maka yang dimaksud adalah dinding pemisahnya, baik itu dengan dunia yang sebelumnya ataupun dengan akhirat yang setelahnya. Pelan-pelan. Yuk, sekarang kita mulai dulu sebelum ke sana dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mengalami kematian. Maut. Maut. Saya ingin tunjukkan betapa detilnya Quran memberikan informasi kepada kita. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin. Nah, nafas ini sumber kehidupannya. Jadi ruh kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya disebut dengan nafas. Ya. Dari mana taunya? Kita tempatkan dulu misalnya dengan ayat supaya jelas. 1 Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jelas? Jadi saat dicipta itu terjadi proses fisikal dulu. Rinciannya di Al-Arba'in nanti, nomor hadis yang keempat. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Jadi proses pertama kurang lebih selama 4 bulan itu, ya 40 hari pertama penyatuan antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim, berproses. 40 hari ketiga mudghah, berbentuk daging keratan. Jadi 40 kali 3, 120 hari. 4 bulan pertama itu proses fisikal. Setelah itu, ya, thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Ini dia tafsir dari sini. Baru ditiupkan roh. Jadi usia 4 bulan kandungan itu, seorang ibu yang sedang mengandung, pas usia 4 bulan itu rohnya sudah ditiupkan ke dalam janin yang dikandung. Nah, saat roh masuk ke dalam fisik itu berubah namanya menjadi nafas. Ya. Jadi kalau di ayat tadi, ya, sawai fa idza sawaituhu sawa ya, fa idza sawaituhu ini sawa. Bila sempurna fisiknya itu telah dicipta, usia 4 bulan maksudnya proses penciptaan itu berlangsung. Maka wanafakhtu fihi min ruhi, rohnya masuk. Dari mana taunya roh saat masuk ke dalam fisik itu menjadi nafas? Di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, jadi nafas. Dan ketika fisik sempurna itu tercipta dalam arti proses sampai 4 bulan itu, ya, maka dalam 4 bulan itu tercipta dari rangkaian proses tadi, sawwa, oleh Quran disebut sawwa, masuk rohnya, jadilah nafas disebutnya. Maka dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bernafas. Kapan tanda kehidupan itu bisa didapati? Kalau kita bisa merasakan detak nafasnya. Jelas? Halo, jelas? Baik. Kenapa namanya berubah? Roh dengan nafas itu. Sama-sama roh, tapi ketika masuk, kenapa disebut nafas? Karena nanti saat masuk dengan sebelum masuk, keadaannya berbeda. Saat masuk itu bersih. Belum ada amal, belum ada apa-apa. Saat sudah menyatu, bergerak dengan fisik, beraktivitas, di situ membentuk amal. Ya, sudah ada amalnya. Makanya saat masuk dengan pulang beda. Pulang kan belum, datang kan belum ada amal. Baru ditiupkan, baru masuk. Nah, setelah masuk kan terbimbing kita. Dilahirkan, beraktivitas, mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah. Apa yang dilihat? Itu kan amal. Kalau yang baik dituliskan pahala, yang salah jadi dosa kalau tidak ditobati. Makanya ketika nanti rohnya kembali, maka dia punya bekal dari sesuatu yang telah dikerjakan tadi. Ya, itulah sebabnya kenapa namanya berubah dari roh menjadi nafas, karena saat menjadi nafas dia beraktivitas atau memulai misi hidupnya untuk mengumpulkan amal-amal sebelum dia pulang. Nah, saat pulang, saat dicabut, yang disebut nafasnya bukan rohnya. Kenapa? Karena saat masuk dengan keluar beda. Saat masuk belum ada amal, saat pulang dia pulang membawa amalan. Karena itulah saat disebutkan di Quran surah ketiga, ini agak berat butuh fokus, ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul. Nah, kenapa bukan kullu rohin? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa yang dibawa saat pulang itu amalnya, bukan perangkatnya. Itu poinnya. Jadi pastikan saat pulang bawa amal yang benar. Makanya Nabi mendetilkan, orang ngantar ke alam kubur pun dengan jenazah itu. Jenazah itu kalau sudah masuk keranda ya, kalau dia meninggal itu mayit namanya. Sudah dibersihkan, disolatkan, masuk ke keranda, jenazah namanya, diangkat. Nah, orang yang ngantar jenazah pun sampai ke alam kubur itu, apa yang dibawa oleh mayit itu saat masuk ke kubur, itu semua tinggal. Amalnya, yang lain pergi. Semua tinggal, apanya? Amalnya, yang lain pergi. Coba yang antum kumpulkan tuh, harta benda. Mobil ikut gak? Gak. Pakaian ini, handphone ikut gak? Tidak. Ya? Suami meninggal, istri ikut. Tuh, udah jawab sendiri, enggak. Istri meninggal, suami ikut. Tuh, makin kencang, enggak? Ya kan? Baik, artinya apa? Yang mengantar saja pulang lagi, yang ikut apanya? Nah, kalau sudah sadar amalnya yang ikut, maka siapkan amalnya supaya bisa ikut dengan baik. Karena itulah ketika disebutkan kata nafas, mengingatkan kepada kita, hei, sebelum meninggal, udah punya amal belum? Coba kalau ditanya sekarang, udah punya amal belum? Sudah tahu belum? Masih nggak serius juga. Jelas ya? Ini gambaran pertamanya. Karena itulah dalam Islam diajarkan bagaimana beraktivitas di dunia yang melahirkan kenyamanan, saat bersamaan cari bekal supaya saat meninggalkan dunia nyaman juga. Baik, ini bagian pertama. Sebelum kita bicara tentang kubur, alamnya, tempatnya, barzakh, pemisahnya, sebelum sampai ke sini bicara dulu persiapannya. Jelas? Baik. Tenang, pelan-pelan. Tenang, tenang, tenang. Baik kan? Pelan-pelan. Nafas akan kedatangan apa tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kedatangan maut. Ini batasnya disebut ajal. Kalau sudah sampai di ajal ini, maut tiba. Siapa yang ditugaskan membawa maut? Quran lagi. Kita pakai Quran aja, nggak usah ngarang ya. Kan kita kembalikan ke Quran tadi. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Firalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu semuanya telah ditugaskan satu malaikat membawa maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Khusus satu malaikat tugasnya membawa maut saja. Jelas? Itu yang sering kita kenal dengan malaikat apa? Israel, ya kan? Israel. Yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Allah, nggak lihat-lihat. Pokoknya tiba waktu ambil, nggak bisa nawar. Ya, ada dulu Rasul yang dekatnya. Jadi Rasul di bumi itu punya teman Rasul dari langit. Rasul dari langit itu maksudnya malaikat. Ada Rasul yang temannya itu malaikat maut. Contoh siapa? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, itu sahabat dari malaikatnya, malaikat maut. Tapi apakah ketika tiba ajalnya diberikan diskon? Tidak. Tiba ajal selesai. Ya, tiba ajal selesai. Jadi kalau sudah tampak dan tiba ajalnya, maka tiba malakul maut, selesai urusannya. Tinggal pertanyaannya ketika tiba ini bakal cukup atau tidak. Jelas. Nah, sebelum sampai ke fase ini, ajal tiba, maut tiba, maka orang-orang yang masih mendapati nafas sebelum tibanya maut disebut mayyit namanya. Mayyitun, mayyit. Quran surah 39 ayat 30. Zumar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pasti akan wafat. Jadi seorang nabi pun wafat. Apalagi kita yang bukan nabi, wa innahum mayyitun. Dan mereka pun semuanya itu akan wafat juga. Jadi orang hidup yang belum wafat disebut apa namanya? Mayyit, calon mayit. Akan meninggal. Jadi jangan takut dengan kematian, karena ditakutin pun percuma, meninggal juga. Gerbang pemisahnya kan kematian, ya. Karena itu orang beriman nggak takut meninggal. Yang takut meninggal itu cuma satu aja, yang tidak punya bekal. Itu aja. Kan rumusnya gampang, kata Quran, kullu nafsin. Kalau nafas itu artinya pulang bawa bekal. Kalau bekalnya benar nggak akan takut. Takut itu artinya apa? Kurang bekal. Takut itu artinya apa? Salah bekal. Takut itu artinya apa? Nggak punya bekal. Dan biasanya orang yang nggak punya bekal itu sulit pulang. Kan mudik kemarin begitu kan? Kalau nggak ada bekal nggak pulang kan? Ya, ditarik pulang pun susah kan? Baik. Nah sebaliknya orang yang punya bekal itu menyiapkan dirinya untuk pulang. Karena itulah jadilah mayit yang benar. Cari bekal sebaik-baiknya untuk apa? Pulang. Nanti kita pelajari. Kita urutkan dulu satu-satu supaya detil. Jadi kita temukan mayit ini. Ini masih ada nafasnya. Lalu datang maut, lihat katanya, derivasi katanya. Mayyit datang maut, ini ada tasdidnya. Gambaran dari nafas. Datang malakul maut, mengambil nafasnya, datang malak, mengambil nafasnya lewat maut. Kalau diambil, berubah namanya dari mayyit jadi mait namanya. Tasdidnya hilang. Maitun. Lihat, ini ilmunya mahal karena tidak mudah mendapatkan kitabnya. Nah, saya meneliti karena saya fokus meneliti di kajian kebahasaannya. Saya mengambil jurusan formal di bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran karena kecintaan pada Quran. Nah, ini tidak mudah mendapatkan ini. Jadi ini bukan ilmu otak-atik. Dan saya nggak punya TikTok. Sekali ketik diketok gitu ya, nggak ada. Saya nggak punya. Ya, saya cuma dua yang nggak punya, satu Twitter, kedua TikTok, saya nggak punya. Jadi kalau ada akun mengatasnamakan nama saya, itu bukan saya. Jelas ya? Yang lain ada yang formal. Balik ke sini. Ini kalau sudah diambil nafasnya, meninggal, datang maut, ini jadi hilang tasdidnya, jadi sukun begini. Maitun. Coba baca yang ini. Maitun, yang ini. Tuh. Perhatikan baik-baik. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Ini mahal sekali ilmunya. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Sukun itu artinya apa? Mati. Ya kan? Bukan hanya mati. Kalau ada sukun kan dimatikan kan? Bukan hanya mati. Sukun itu seakar dengan kata sakinah, artinya tenang. Usahakan kalau wafat, kalau meninggal, kalau mati, usahakan wafatnya tenang. Tidak mungkin orang tenang itu kecuali punya amal yang baik. Nah, amal yang baik itu dilahirkan lewat apa? Dari ketaatan, dari bekal yang dikumpulkan. Nah, ketenangan yang dilahirkan dari sebuah ketaatan, bahasa Arabnya disebut dengan tumaknina. Dari itma'anna yatma'innu. Bukankah saat sholat ada tumaknina? Ruku tumaninah kan? Hatta tatma'inna raki'ah. Sujud tumaninah kan? Hatta tatma'inna sajidah. Apa yang dimaksud tumaninah di sana? Merasakan kenikmatan dalam ibadah sehingga meresap ke dalam jiwa. Pancarannya dalam aktivitas. Nah, kalau banyak dikerjakan sifat ini memberikan pengaruh ke nafas. Nafas kalau banyak diisi tumakninah, maka dia akan punya sifat tumakninah. Sifat yang melekat kepada nafas berubah katanya dari tumakninah menjadi mutmainnah namanya. Nafas yang memiliki tumakninah disebut dengan nafsul mutmainnah. Maka turunlah Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, karena sudah punya banyak bekal, ya kan? Sekarang cepat tinggalkan dunia, pulang. Pulang. Nah, ini yang akan kita bahas. Kamu cepat pulang. Aku sudah ridha dengan kegiatan dan bekalmu selama hidup di dunia. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku yang aku siapkan saat engkau meninggalkan dunia ini. Makanya ketika mendapatkan kalimat itu, hatinya makin tenang. Itulah yang menyebabkan orang meninggal itu ada yang senyum, kan? Terus tiba-tiba punya waktu sujud, saking bersyukurnya. Malu ala Dauda, syukra. Jadi keluarga Daud itu kalau sedang bersyukur sujud tuh. Ada yang sujud, ada yang senyum, ada yang bahkan menyiapkan diri. Kenapa? Karena dia sudah merasakan panggilan yang memberikan ketenangan pada jiwanya, bekalnya siap. Ya, radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku ibad. Tuliskan ini, tuliskan dulu, wadkhuli jannati. Jannah ditemukannya di mana? Terlihat Allah sudah memberikan pendahuluan saat akan meninggalkan dunia ini, sudah dibuka oleh Allah untuk menguatkan persiapannya selama ini. Disiapkan alamnya di sini, ditunjukkan surganya di sini. Bahkan ada orang-orang yang saat wafatnya sudah ditunjukkan tempat surga, tempat pulangnya. Pernah dengar seorang saleh sama Asiyah? Sayyidah Aisyah, istrinya siapa? Firaun. Bukankah saat diikat di tiang dan akan dieksekusi, tiba-tiba beliau berdoa kan? Ya? Rabbi najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon anugerahkan aku keselamatan dari buruknya siksa Firaun. Jadi beliau ingin menunjukkan manfaat dari keimanan saya selama ini. Ya Allah, tolong buktikan sebelum saya wafat. Ya, jangan berikan kepada saya rasa untuk dihukum oleh Firaun. Maka apa yang Allah tampakkan? Allahu Akbar. Saat diikat itu, tiba-tiba ditampakkanlah tempat indahnya di surga. Istananya ditampakkan. Lalu beliau tersenyum. Saat senyum itulah kemudian diwafatkan oleh Allah sebelum mendapatkan hukuman Firaun itu. Dan saat senyum itulah Firaunnya komen. Itu langsung dislike saja. Ya. Kan kalau ada orang komen, like, share, and ya, kalau ini dislike saja langsung. Apa kata Firaun? Ini perempuan mau disiksa kok malah senyum. Karena ada yang tidak tampak dalam pandangan manusia sebelum seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup bekalnya, tenang jiwanya, ditampakkan tempat pulangnya, dan pulang dia dalam keadaan kesenangan yang sangat luar biasa. Nah, ini sudah fitrah, teman-teman. Sukun ini fitrah, kalau sudah mayit sukun. Cuman gak banyak orang sadar ketika melihat sukun. Saya melihat sampai orang Jepang pun bikin film animasi, ya, itu yang Dragon Ball itu loh. Yang tulisan Susuke Watanabe tahun 96. Ya kan? Son Goku saat mengkame-kameha Piccolo kan, ya kan? Tiba-tiba mati, atasnya ada bulatan kan? Anda bayangkan, orang-orang yang bikin tulisan, bikin cerpen, bikin komik macam-macam, itu sudah fitrah, ini ada bulatan ini. Tapi orang beriman beda cara pandangnya. Saya nggak nonton, cuma saya senang baca. Jadi saya berpikir orang sadar dengan teorinya, tapi kita diberikan oleh Allah keimanan, seharusnya kita sadar dengan imannya. Nah, sekarang kalau sudah paham ini secara teoritis, kita bahas apa alamnya yang dimaksud di sini, apa persiapannya selama hidup menjadi mayit di sini, dan bagaimana kita menyusunnya, itu yang coba kita uraikan dalam bagian kedua di materi kita. 1. Yang pertama kita mulai dari barzakh dulu yang paling sedikit. Kata barzakh, ba ra zai kha. Barzakh. Kata barzakh bila disebutkan dalam bahasa Arab, dia berarti pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Perhatikan sini pelan-pelan. Ini ada dinding kan? Ya, di depan. Dinding ini kan memisahkan ruangan di sini dengan yang di belakang ya. Baik. Lihat lagi dindingnya, ada kaca di samping. Teman-teman lihat dari luar ke kanan. Ada dinding ya? Itu pemisah kan ya? Kelihatan nggak dindingnya? Nah, karena kelihatan itu nggak bisa disebut barzakh. Jelas? Maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan satar kalau nampak remang-remang, hijab kalau nampak tertutup sama sekali. Jadi kalau nampak remang-remang, nutup tapi mesti kelihatan remang-remang, nggak nyata kelihatannya, itu disebut satar namanya. Satrun, satara, satara, yasturu, satran, satara, yasturu atau satara, yastiru. Sudah? Satran. Pernah dengar sutrah? Sutrah ya? Kalau mau sholat ada sutrah kan? Nah, kenapa sutrah disusun tidak terlampau tinggi sehingga nampak keadaan keseluruhan bagiannya? Jelas? Yang penting ada pembatas yang ketahuan kalau orang mau lewat itu, ada orang sholat gak boleh dilewati. Tapi kalau penutup total, begini, gak terlihat di belakang ini ada apa. Maka disebut hijab namanya. Hijab dari kata hajaba. Ibu itu pakai hijab atau pakai sutra? Ayo, saya ulangi, hijab atau apa? Sutra. Kalau pakai hijab maka pakailah penutup itu sehingga tidak tampak dari yang dihijabi itu. Jadi jangan sampai menggunakan penutup tapi bagian dari tubuh itu masih tampak secara remang-remang, itu bukan hijab namanya. Itulah kenapa disebut dengan hijab dan diberikan isyarat agak dilonggarkan itu, yudnina min jalabibihinna, direndahkan, dilonggarkan, supaya dengan longgar dan rendah itu, maksud rendah itu diturunkan bukan diangkat, ya, supaya tertutup sempurna dan tidak tampak bagian dari tubuh sekalipun lekuk atau remangnya. Paham? Tapi di sini tidak disebut dengan sutra, tidak disebut dengan hijab. Sebab hijab kalau dibuka terlihat. Tamam? Untuk alam ini sifatnya disebut dengan barzakh, bukan sutra, bukan hijab. Jadi kalau antum mendapati dua bagian, ini satu A, ini B. Paham? Ini ada pembatas yang tidak menyatukan ini, nggak bisa ketemu nih, di sini nggak bisa ke sini, nggak bisa ketemu, ini nggak bisa ketemu. Ya, tempatnya misalnya kelihatan tuh, dari sini kelihatan, tapi nggak bisa mempertemukan ini balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, ini barzakh namanya. Kalau di lautan yang luas, yang besar, pernah melihat misalnya di YouTube, ya, atau National Geographic ada tiba-tiba ikan, terus balik lagi, ikan balik lagi. Ketika diteliti ternyata itu pertemuan dua arus di situ. Ya, kemudian tiba-tiba ada pembatas di antara dua itu sehingga ikannya nggak sampai ke tempat lain. Begitu nyampe ke sini, balik lagi. Nyampe ke sini, balik lagi. Dan dahsyatnya karakteristik ikan di wilayah ini tidak sama dengan ikan di wilayah sini. Dan itu kalau dicari di kitab manapun, keterangan itu ditemukan di kitab suci hanya dalam Al-Quran. Surah ke-55 ayat 19 sampai ayat 20. Ya. Marajal bahraini yal taqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah pisahkan dua arus air dalam lautan itu, ya, marajal bahraini yal taqiyan, yang keduanya itu ya nggak bisa menyatu, ketemu di satu titik tapi nggak bisa nyatu. Kenapa nggak bisa bersatu? Bainahuma barzakhul la yabghiyan, karena keduanya ada dinding pembatas yang tak nampak secara kasat mata. Jadi nggak kelihatan dindingnya, pemisahnya nggak kelihatan, tapi alamnya ada. Ya, pemisahnya nggak kelihatan, alamnya ada. Tempatnya kelihatan, tapi alamnya nggak kelihatan, pemisahnya ada. Sehingga ikan itu kelihatan oleh kita nih, ini arus, ini arus, ini. Coba balik aja, balik, 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 dindingnya kelihatan. Yang paling dahsyat ada lagi yang airnya yang satu itu, ya, asin, yang satu itu tawar. Dan itu ada di Quran juga. Surah 25, ya, Al-Furqan ayat 53. Hadza 'azbun furatun, kemudian wabilhun ujaj, satu lagi asin. Yang ini tawar segar, yang ini apa? Asin. Itu di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 53. Pelan-pelan. Pelan-pelan, balik lagi. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau disebutkan barzah, jadi ada dinding pemisah yang tak nampak pemisahnya ini. Cuman kalau dilihat tempatnya, ada tempatnya. Ada tempatnya, cuman keadaan di tempat itu kita nggak tahu apa. Karena ada pemisahnya. Nggak bisa merasakan yang ada di dalam. Kecuali kalau sudah sampai ke tempat itu. Ketika disebutkan barzah dalam Quran, ini ingin memberikan penekanan pada batas kehidupan yang terpisahkan. Dan kita nggak akan pernah kalau sudah ke situ balik lagi karena ada pemisahnya. Intinya apa? Kalau sudah masuk ke alam ini, kenapa disebut dengan barzah? Anda tidak akan pernah punya peluang untuk kembali lagi. Diam di sini, kelihatan oleh orang yang masih hidup, ditanam di dalamnya, di alamnya, di tempatnya, tapi Anda sendiri dan kita yang hidup tidak akan pernah bisa saling melihat apa yang dirasakan. Dan kalau sudah masuk, nggak akan bisa balik lagi. Karena ada dinding yang membatasi. Jelas? Oke, saya simpulkan dengan cepat. Kenapa disebutkan dengan barzah? Untuk memberikan kesan bahwa kalau sudah masuk ke alam itu, jangan harap Anda untuk bisa kembali ke alam dunia karena ada dinding kuat yang membatasi sekalipun tak nampak dalam pandangan orang yang masih hidup. Paham? Maka turunlah Quran surah ke-23 Al-Mu'minun. Baca ayat 99 sampai 100. Khususnya di ayat ke-100-nya. Ayat 100-nya di ujung ayatnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada? Baik, saya percepat saja. Dan ketika datang kematian itu, lalu orang-orang yang tidak yakin dengan kematian itu, kehidupan setelah kematian, karena dia banyak menikmati dunia, tidak siap-siap dengan bekal akhirat, tidak siap-siap dengan bekal ke alam kuburnya, tahu meninggal tapi nggak menyiapkan bekal untuk meninggalnya, maka dia kaget pada saat dia meninggal itu dan dia berkata, qala rabbirji'un. Ya Allah, pengen balik lagi. Hah? Pengen balik lagi. Bahkan nanti di surah Al-Munafiqun itu jelas dikatakan, ya, fa as-saddaqa wa aqum minas salihin. Di sini juga nanti 100-nya begitu, amalas salihah. Ya Allah, berikan saya kesempatan, saya pengen mengganti semua kegiatan saya selama hidup sebelum meninggal, berikan kesempatan sekejap saja, saya ganti semua dengan yang saleh, yang kau ridai. Jadi Allah ingin menekankan bahwa jangan sampai ada penyesalan setelah masuk ke alam kubur ini karena ada dinding pemisah yang tidak bisa membuat Anda itu kembali lagi ke dunia. Jadi mumpung belum masuk, siap-siap. Karena kalau sudah masuk ada pemisah yang kuat yang nggak bisa mengembalikan lagi kita ke dunia. Jelas sampai sini? Ah, kalau mendengar kata barzah, ini akan dimaksudkan. Kalau mendengar kata barzah, maka ingat-ingatlah bekal apa yang sudah kita kumpulkan agar tidak menyesal setelah masuk ke alam kuburnya. Itu maksudnya. Saya ulang, kalau mendengar kata barzah, maka segera tancapkan ke dalam jiwa untuk mengingat bekal yang telah kita kumpulkan, karena kalau sudah masuk ke alamnya yang disebut dengan kubur, ada dinding pembatas yang akan menghalangi kita untuk kembali lagi ke tempat yang pernah kita beraktivitas. Tak akan mungkin bisa kembali. Apalagi kalau Anda menyelam ke lautan. Atau misalnya melihat tayangan, tiba kemudian disebutkan di channel pengetahuan, ini ada dinding pemisah, ikan-ikan gak bisa masuk ke situ, dia balik lagi. Maka segeralah berpikir, itulah yang ditampakkan oleh Allah setelah kita wafat, ada dinding pemisah yang tidak akan pernah menjadikan kita kembali ke tempat asal. Paham? Yuk kita simpulkan. Satu. Kesimpulan pertama, Allah menekankan dengan kata barzakh kepada setiap insan beriman. Awas, kalimatnya insan beriman ya. Kalau nggak beriman itu pilihan. Allah menekankan dengan kata barzakh pada setiap insan beriman agar berbekal, berupa amal saleh sebelum wafat sehingga tidak menyesal saat di alam kubur dan meminta kembali ke dunia. Tenang, masih dunia Bu, bisa diperbaiki. Alam kubur nggak bisa kembali. Sudah? Agar tidak menyesal saat di alam kubur dan minta kembali ke dunia. Itu satu. Sudah? Baik. Nah, sekarang alamnya tadi disebut apa? Tempatnya. Kalau barzakh tadi kan pemisahnya. Ingat, ya. Nah, alamnya apa? Kubur. Tempatnya apa? Kubur. Oh, karena belum masuk kita ya. Barzakh itu pemisahnya. Saleh, salihah, ya. Barzakh itu apa? Pemisahnya. Kalau alamnya apa? Tempatnya apa? Nah, alam itu tempat. Alam itu tempat. Kenapa tempat disebut alam? Dari kata alima, kata alamat, penunjuk. Karena di tempat itu Allah menunjukkan tanda kebesarannya. Jadi setiap kita masuk ke tempat tertentu mesti kenal di mana setiap tempat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kalau jalan-jalan cari tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau belajar di tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah tempatnya disebut dengan alam. Ya, alam dunia, alam akhirat, alam hewan, alam tumbuhan dijamakkan jadi alamin. Siapa yang punya alamin? Siapa yang merawat? Yang punya, yang merawat, yang memberikan kebutuhan disebut Rabb. Kita memuji setiap hari 17 kali Alhamdulillahi Rabbil. Tapi yang muji ini nggak kenal Allah, itu anehnya. Atau barusan sholat tapi cari tempat yang menjauhkan dia dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan alam. Kalau sudah muncul tanda kebesaran Allah, berubah dari alam jadi ayat namanya. Makanya kalau ke alam kubur, jalan-jalan ke kuburan lihat, itu mesti mampu mendekatkan diri dengan Allah bagi insan beriman. Insan beriman tuh begitu, begitu melihat nih kubur, ini alamnya. Makanya alamnya disebut kubur, tempatnya kubur. Kenapa bagian dari alam? Sebagai tanda bahwa kita akan ke situ. Supaya ingat. Makanya Nabi kan sering mengingatkan, ke alam kubur itu kan untuk ingat akhirat kan? Bukan untuk ingat dunia. Ya, ini gambarannya. Baik, jadi sekali lagi, kalau alamnya disebut apa? Kubur. Juga tempatnya disebut apa? Kubur. Artinya kubur menunjuk kepada tempat dan atau alam. Baik, pelan-pelan. Bagaimana keadaan di kubur itu? Ya, bagaimana keadaan di kubur? Mau yang baik dulu atau yang menegangkan dulu? Wah, yang menegang, yang baik dulu ya, tenang dulu, baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Quran surah 3 Ali Imran ayat 169 sampai 171. Saya majukan dulu Ali Imran, saya simpan yang Al-Baqarah karena ini keterangannya lebih lengkap. Di Al-Baqarah itu pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ada ayatnya? Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada ayatnya? Allahu akbar. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda duga orang-orang yang telah wafat meninggalkan dunia, tapi dia menjadikan semua aktivitas dunianya itu sebagai bekal persiapan pulangnya. Dia lakukan semua kegiatan dunianya berdasar petunjuk Allah. Ya, jadi semua kegiatan dunia yang dilakukan berdasar petunjuk Allah, diikutkan petunjuk Allahnya, itu bahasa singkatnya disebut fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, di jalan Allah tuh mengikuti petunjuk Allah. Paham? Nanti ada beberapa bagian, yang rendah sampai yang puncak. Puncaknya yang berjuang dengan nyawanya dan hartanya. Ya, yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi mereka berjuang di jalan Allah dengan harta sampai jiwa sampai wafat. Itu tingkat tertingginya. Macam-macam, nanti ada yang ulama kan, ada yang pejuang saat berjuang dalam ya tindakan militer diniatkan fi sabilillah, ada. Tapi jangan lupa tingkat paling dasarnya adalah semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita niatkan mengikuti petunjuk dari Allah, itu aktivitasnya fi sabilillah, di jalan Allah, untuk menaati Allah. Ya, jadi jangan batasi fi sabilillah itu dalam konteks perjuangan fisikal saja. Dalam artian perjuangan militer, jangan dibatasi di situ, itu puncaknya. Atau perjuangan ilmu. Ya, perjuangan ilmu itu di Quran surah 9 ayat 122. Seperti antum sekarang datang ini. Itu tinggi nilainya. Kalau tidak ada tuntutan berjuang dengan fisik, misal, dan kita tidak berharap ini ya, kita jaga kedaulatan negara, Indonesia dalam ancaman, kita terpanggil. Seperti pejuang kita dulu melakukannya. Bedanya apa? Kalau niatnya fi sabilillah, karena Allah memerintahkan itu. Jadi berbahagialah bila ada satu negara, ada umat Islam di situ. Karena umat Islam yang ada di satu negara, dia akan berjuang membela dan memakmurkan negaranya atas perintah Rabbnya. Jikalau ada ancaman, itu orang Islam itu orang pertama datang, itu yang keluar. Ya, yang mengeluarkan resolusi jihad siapa? Ulama. Kyai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, itu ketua resimen wilayah Jawa Timur. Resimen Jawa Tengahnya itu Mr. Kasman Singodimijo. Jawa Baratnya K.H. Nur Ali. Kalau masuk ke Tasik K.H. Zainal Mustafa, itu ulama semua. Jangan salah. Dan mereka mengambil risalahnya dari mana? Yang di Riyadhus Shalihin itu. Yang babul niat, babul ikhlas wa ikhdarun niat. Bagaimana berjuangnya fi sabilillah, maka keluar resolusi jihad. Itu berjuangnya itu. Makanya nanti ada kita temukan apa di antaranya? Ya, ada Hizbul Wapan. Ya, pasukan-pasukan itu relawan-relawan untuk berjuang. Dan nanti digabungkan dengan TNI. Makanya di Sabta Marga dari 7 itu, yang ketiganya itu ada keimanan. Sabta Marga kan 7 tuh. Di TNI itu ya. Yang pertama, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kedua, jadi patriot. Ketiga, kami kesatria Indonesia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Baru yang keempatnya, kami tentara nasional Indonesia. Jadi tentara itu kalau ada iman. Tuh. Saya hafal karena saya ngajar itu. Ya, di situ ada keimanan. Di jiwa patriot, kenegaraan, kesatria, kapan? Ketika beriman. Nah, itu jalan yang tertingginya. Nah, tingkat terendahnya menjadikan semua aktivitas kita untuk menaati Allah. Itulah fisabilillah. Karena itulah dalam Islam, semua kegiatannya itu ada panduannya. Temukan dimanapun, ada nggak orang baru bangun tidur sudah diberikan bimbingan? Nggak ada. Dan kalau kita mau jujur, bukankah semua aktivitas kita itu ada doanya? Ya kan? Nah, doa itulah bimbingan kegiatan yang menjadikan semua aktivitas kita mengikuti petunjuk Allah fi sabilillah. Bangun tidur ada doanya enggak? Ada. Terus mau mandi nih, ke kamar mandi. Langkah kaki diatur, ada doanya enggak? Ada. Begitu keluar ada doanya? Masuk dengan keluar sama enggak doanya? Berpakaian ada doanya enggak? Antum mau kerja cari nafkah, ada doanya enggak? Dibaca enggak? Tuh. Katanya pengen berkah, pengen dilindungi Allah, tapi nggak dibaca. Aneh manusia zaman sekarang nih. Nah, doa itu bukan sekedar kalimat formal yang menjadikan kegiatan aktivitas jadi ibadah, bukan. Tapi isinya ini panduan hidup. Jadi kalau kita keluarkan, kita pahami, kita dalami, terus diamalkan, itu panduan. Contoh. Yuk kita cek satu aja. Bangun tidur baca apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Oke, baik. Tahu dari mana? Ya. Saya tunjukkan pada Anda, bahkan dari mulai bangun itu sudah diajari cara bangunnya. Yang kalau dilakukan dapat pahala. Sunnah itu jangan dilihat aktivitasnya saja. Ikut Nabi dapat pahala. Baca doa dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan doa itu untuk menaati Allah dan Rasulnya, itu saat pulang surganya sesurga dengan Nabi. Tidak cukup dengan amin. Tahu dulu. Dan dengan semua Nabi. Itu ada di An-Nisa, Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Wahasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi. Allahu akbar. Makanya tiap hari kita minta 17 kali, teman-teman. Ihdinas siratal Istaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Tafsirnya di An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kita minta ya Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim, kata Allah, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasy-syuhada'i was-salihin. Ada orang yang di surga ditempatkan oleh Allah sesurga dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Masya Allah, ketemu lagi di surga. Antum di mana? Oh, depan saya Kiai Fulan, belakang saya Ustadz Fulan. Kalau antum di mana? Saya biasa aja. Masya Allah. Ya, depan saya Nabi Ibrahim, belakang saya Nabi Musa, samping kiri saya Masya Allah Nabi yang katanya paling ganteng semuka bumi, Nabi Yusuf. Samping kanan saya Masya Allah Nabi Muhammad SAW. Dengan semua nabi. Siapa mereka ini? Mereka yang mendedikasikan semua hidupnya untuk menaati Allah dan Rasulnya. Dari bangun tidur terus dari keluar itu. Ya, contoh tadi saya janjikan Abu Daud misalnya, nomor hadis 1367. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau satu saat ingin menginap di kediaman bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha dan ingin tahu kebiasaan Nabi bangun di malam hari itu bagaimana. Kapan waktunya? Konversi jadi jam berapa kebiasaan Nabi bangun? Bagaimana cara bangunnya? Nanti yang berangkat insya Allah umrah saya tunjukkan, ini lokasinya gitu. Ya. Itu diceritakan oleh beliau. Qala aw kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, duduk terlebih dahulu. Jadi bangun tidur terus duduk. Masa bangun tidur langsung mandi, ya selempongan kan? Huh? Naik delman istimewa, aku duduk di depan, duduk di muka, kudanya nggak bisa jalan. Hadisnya, makanya anak-anak TK diajarinnya yang betul, bangun tidur terus duduk, ya, duduk dulu. Ya itu kan hadisnya begitu, duduk dulu. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi. Lalu beliau menghilangkan bekas kantuknya dulu dengan bagian tangan yang bersih. Makanya ada hadis lain kalau bangun tidur kan cuci tangan kan? Ya, itu kalau tahu bagian tangannya kotor atau menyadari bahwa tangan itu berkelana saat tidur. Ya, yang bahkan di tempat yang tidak Anda tahu. Makanya kalau Anda ingin bersihkan, cari bagian yang bersih. Wa masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas ngantuk. Jadi jangan baca doa dulu. Bacalah doa itu dalam keadaan sadar, jangan baca dalam keadaan ngantuk. Nah, problem yang terjadi memang bangunnya jam 3. Alhamdulillah. Begitu sadar 4:30. Ada yang begitu? Nah, ini banyak wajahnya tuh. Ya, antum pasang alarm 3 kali kan? Iya kan? Mau bangun 3:30 tuh kan alarm jam 2:30, jam 3, jangan 3:15 kan? Alarm pertama untuk matikan, alarm kedua kan? Alarm kedua untuk siap-siap kan? Itu. Nah, di hadis tadi ajarin kalau bangun ngantuknya hilangin dulu. Kalau nyambung ke sebelumnya tuh luar biasa. Atur waktu, jangan terlalu lama untuk istirahat itu, jangan begadang, kecuali ada perlunya. Betul, itu narasi hadis. Begadang jangan, begadang boleh, kalau ada. Kapan Nabi bergadang? Kalau ada perlunya. Ya, diskusi dengan istri, membahas sekilas tentang kehidupan rumah tangga. Ada sahabat minta fatwa, Nabi balas. Setelah itu kalau nggak ada masalah, sudah Nabi selesai istirahat. Ba'da Isya, sebentar istirahat. Jadi teratur waktunya. Sehingga potensi ngantuknya bisa ditekan. Nah kalau bangun kemudian hilangkan bekas ngantuk, duduk sejak hilangkan bekas ngantuk, lalu kemudian membaca. Apa yang dibaca? Ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi bangun tidur itu sudah ada ayat. 11 ayat penutup surah Ali Imran. Dari surah ketiga ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Catat ini ya. Saya sampaikan ini langsung kalau teman-teman ngaji tafsir dengan hadis dapat ini. Kalau antum biasakan baca ini, penutup Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200 dan dipahami isinya, Allah akan jaga antum dari perbuatan maksiat selama hari itu. Satu. Yang kedua, membimbing antum untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas. Yang ketiga, dibimbing oleh Allah mengerjakan segala aktivitas yang mengantarkan pada ridha dan surganya. Itu makna yang Ali Imran di penutupnya itu. Makanya kalau benar paham ayat ini, nggak ada pelajar yang bangun kecuali pintar di hari itu. Karena di situ ada ayat-ayat untuk riset, untuk merenung, untuk berpikir. Nggak ada orang berbuat maksiat di hari itu. Karena ada ayat taubat di ayat itu. Mudah-mudahan nggak wafat dalam keadaan sedang maksiat sehingga terancam neraka. Dan minta ya Allah wafatkan kami seperti orang baik yang wafat sebelumnya. Sehingga terjaga hari itu. Dan terjamin ketika beraktivitas keadaannya baik. Karena dia senang dengan membangun silaturahim, membangun kesabaran. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan cenderung bahagia. Nah, untuk mengawali doanya itu supaya komitmen, maka ditanamkan dalam dirinya satu komitmen kuat. Maka disampaikanlah oleh sahabat Jundub bin Junada dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Al-Bukhari nomor hadis 181. Keduanya mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Gini, ada amata, ada ba'dama. Kalau kata kerja terletak setelah ba'da dan ma, artinya apa? Hah? Artinya pekerjaan itu tidak terjadi. Jelas? Tapi yang terjadi adalah inspirasi dari aktivitas itu untuk aktivitas yang lain. Perhatikan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah ada kata ba'dama ada amatana. Ya Allah, terima kasih. Engkau memberikan kesempatan kepada hidup di hari ini. Walaupun mungkin bila datang ajal itu engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Cuma wafatnya nggak terjadi karena belum tiba ajal. Wa ilaihin nusyur, nasyara itu artinya berpencar untuk kembali mencari bekal. Jadi kalau Anda, saya, kita dari kampung datang ke kota nyari bekal buat pulang, itu penyebarannya disebut nasyara. Pulangnya disebut ada. Sifatnya id, waktunya mi'ad, tempatnya ma'ad. Tempat kita pulang disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Waktu pulangnya mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Baik. Nah, kita bangun tidur berjanji sama Allah. Sifatnya nusyur. Wa ilaihin. Ya Allah, terima kasih. Engkau berikan kesempatan aku di hari ini menjalani kehidupan. Walaupun mungkin dalam tidur tadi, engkau bisa wafatkan kalau tiba ajalku. Tapi aku diberi kesempatan hidup saat ini sampai dengan ajalku. Maka aku berjanji ya Allah, sekarang aku akan mencari bekal supaya persiapan untuk pulang menghadapmu. Itulah wa ilaihin nusyur maknanya. Makanya sebelum tidur sunnahnya istighfar untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya yang salah. Setelah itu merencanakan, kalau hari ini tadi nggak jamaah, besok saya ingin jamaah. Kalau hari ini saya belum infak, besok ingin infak. Direncanakan malamnya. Fa idza faraghta wa ila rabbika. Tapi nggak tahu besok hidup atau enggak. Kita tawakal sama Allah. Yang penting sudah istighfar, sudah punya rencana. Istighfar yang dilakukan sebelum tidur membuat kita nikmat. Dan tawakal pada Allah sekalipun wafat. Ternyata Allah bangunkan lagi, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah yang telah menahan rohku saat tidur tadi, tidak mewafatkanku sebelum datang ajalku. Aku berjanji hari ini aku akan menyempurnakan amalku demi mencari bekal pulang. Alhamdulillah. Pertanyaannya betul dicari nggak? Kok bisa ada orang baca doa bangun tidur tapi aktivitas di hari itu bermaksiat? Katanya cari bekal tapi bangun tidur sudah gibahin orang. Hah? Sudah bikin status yang bermasalah. Jelas sampai sini? Nah, itu yang dimaksud apa? Fi sabilillah. Menjadikan semua kegiatan itu dilakukan untuk menaati Allah. Ibu merawat anak karena Allah atau karena sayang anak? Mulai bingung jawabnya. Allah. Kalau ibu merawat anak karena Allah, pasti ibu akan memberikan pendamping pendidikan pada anak yang mendekatkan anak kepada Allah. Sekarang lihat buktinya sampai anak itu tumbuh. Kenal Allah. Gimana sholatnya? Gimana hubungannya dengan Quran? Kenal dia dengan nabinya? Kenal tidak dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antum nih anak-anak muda yang masih belajar. Antum belajar tuh karena Allah, karena ijazah. Allah. Gimana masuk kampus antum tuh? Kalau benar karena Allah, maka sifat-sifat yang Allah sampaikan lewat Nabi pasti diikuti. Belajar yang serius, harus sampai paham. Nggak ada masuk kelas keluar nggak paham. Umat Islam nggak begitu. Nabi kan ajarkan masuk kelas duduk paling depan, nggak paham tanya, baru keluar setelah paham. Dapat paham itu amalkan ilmunya di tempat ia tinggal. Nyambung semua. Ini duduk paling belakang, nggak pernah nanya. Ujian pinjam catatan teman. Terus karena Allah, fisabilillah, ya kan? Walaupun memang orang Indonesia itu anugerahnya luar biasa, saya sering sampaikan untuk motivasi. Bersyukurnya kita jadi orang Indonesia, Allah tanamkan banyak sekali kelebihan-kelebihan. Kita beragam, sehingga pengalaman keberagaman ini dibawa kemanapun bisa menyusul. Lalu lidahnya ringan, karena di kita ini sukunya banyak, pulau banyak kan? Pulau 13.667 pulau kan? Itu belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Gadung, ya kan? Pulau Kapuk dan sebagainya. Nah karena banyak ragamnya, lidahnya terlatih komunikasi. Jawa ketemu Sumatera, lidahnya dilatih. Sumatera ketemu Kalimantan, kita tahu ini dialeknya, tapi lidah kita tanpa terasa dilatih. Akhirnya apa? Belajar bahasa apapun mudah. Saya perhatikan nampaknya di dunia ini, di antaranya saya baru temukan orang Indonesia yang cepat belajar bahasa apapun seperti penuturnya. Kalau dia bicara nggak kelihatan orangnya, bicara bahasa Inggris misalnya. Hey John, where have you been? Itu nggak tahu kalau orang Cipanas. Betul. Dia ngobrol bahasa Arab kayak halak ya Muhammad. Dia nggak tahu kalau itu orang Cimahi misalnya. Ya itu saking mudahnya. Silahkan lihat orang India bicara bahasa Inggris. Ketahuan Indianya. Take the money. Gitu. Orang Cina bahasa Arab ketahuan Cinanya. Tapi akan lebih mantap lagi kalau sunnahnya kita ikuti. Begitu diikuti tuntunannya fisabilillah. Yang ini saya katakan, orang-orang yang menjadikan kegiatannya karena Allah, kerja karena Allah, menjabat karena Allah, punya harta karena Allah, maka saat wafat dan masuk ke kubur ini, tadi Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171, jangan dikira orang-orang yang wafat, yang kegiatannya sebelum wafat dijadikan karena Allah wafat begitu saja. Ayat ini turun untuk merespon dugaan orang yang meninggal waktu berjihad dengan Nabi, lalu wafat dalam perjuangan fi sabilillah, yang berjuang, berperang. Ini ayat tentang perang Uhud. Meninggal, mereka mengatakan tuh kan, dengan Muhammad sia-sia tuh, meninggal aja udah, mati aja. Ngapain ikut-ikut Muhammad SAW? Kalah juga kan, mati juga kan? Maka turunlah ayat-ayat ini untuk memberikan penguatan kepada umat Islam. Kalian yang nggak ikut berperang pun meninggal juga kok. Ya kan? Kalian yang duduk ngopi pun meninggal juga kok, karena di antara mereka ada yang mengatakan lebih baik duduk-duduk, ngopi-ngopi, teh-teh aja katanya, daripada ikutan begitu. Kalian meninggal juga. Mau sembunyi di tempat yang dilapis baja pun meninggal juga. Kalau sudah tiba ajal wafat. Tapi bagaimana meninggal yang berkualitas? Maka turunlah ayat ini memberikan penjelasan. Mau yang ikut di militer, yang belajar, yang merawat di rumah tangga, yang bekerja, meninggallah dalam keadaan berkualitas sehingga dimuliakan di alam kuburnya. Jangan kira orang yang wafat, yang menjadikan hidupnya fi sabilillah wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberikan kenikmatan berlimpah di alam kuburnya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Yang dimaksud mati, wafat, maut, meninggal itu adalah meninggalkan dunia. Jadi berpisah kehidupan kita di dunia, memasuki kehidupan baru di alam kubur. Jadi di alam kubur itu bukan diam begitu saja, ada hidup lagi. Ya. Wafat itu maksudnya meninggalkan dunia. Nah kematian itu gerbang pemisah dunia. Rohnya tercabut, selesai. Dunianya selesai. Jadi yang dimaksud meninggal itu meninggalkan dunia. Membebaskan kita dari kehidupan dunia, selesai dunianya. Seperti di dunia ada kehidupan kan alam dunia. Kubur pun disebut alam. Ada kehidupan di dalamnya. Cuma hidupnya bagaimana? Ya, seperti antum di dunia ini kalau ingin sukses, ingin bahagia berbekal, bekerja, beraktivitas. Nah di alam kubur pun itu ada asbabnya. Mesti berbekal juga. Apa di antara bekalnya? Saya ingin motivasikan dulu. Ada orang begitu gembiranya mendapatkan limpahan dari hasil berbekalnya saat di dunia. Yastabshiruna. Nah, billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, yastabshir bukan basyara. Ada basyara, ada istabsyara, beda. Kalau basyara, orangnya masih hidup. Minta disampaikan pada yang lain yang hidup. Contoh, Nabi Muhammad SAW masih hidup. diberikan beliau perintah oleh Allah, sampaikan pada umatmu ini sekarang tentang keutamaan surga. Maka turun Quran surah kedua ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا. Tapi kalau kalimatnya menggunakan istabsyara, itu umumnya bermakna ingin menyampaikan tapi tak punya kemampuan menyampaikan karena keadaannya sudah berbeda. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Orang yang wafat yang menjadikan hidupnya berdedikasi untuk menaati Allah, di alam kubur diberikan kenikmatan, saking nikmatnya pengen kasih tahu yang masih hidup. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihi min khalfihim. Mereka ingin menyampaikan pada yang masih hidup, gak usah nangis, jangan banyak merata. Saya ini sudah mendapatkan kesenangan melebihi apa yang pernah kita dapati saat di situ itu. Kalau bisa cepat ke sini, itu kalimatnya. Kalau bisa cepat ke sini. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak usah takut dengan kematian. Jangan banyak nangisi saya. Jangan banyak meratapi saya. Itu kalimatnya. Dan di antara mereka ada yang Allah jaga sampai ke jasad-jasadnya. Saya bersaksi demi Allah, Anda boleh catat kalimat ini. Saya kemarin waktu ke Mekah, alhamdulillah Allah tunjukkan beberapa. Ya, saya diantaranya berziarah ke makam Kyai Haji Maimun Zubir, Bahmun. Termasuk ke ibunda tercinta Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini ya tidak apa-apa disebarkan juga karena memang saya mengalami dan saya menyampaikan. Saya begitu melewati pemakaman-pemakaman, lalu di makamnya Mbah Mun itu, kemudian kita di situ berdoa kebaikan. Ya kan adab kita kalau sama ulama nggak mungkin minta ampunan. Adabnya kan tambahkan kemuliaan, tambahkan cahaya, itu kan? Ya kan? Dan telah selesai kan? Baik. Itu bau harum yang saya dapati, wangi. Supaya saya tanya teman-teman, antum pakai parfum apa? Nggak ada, wangi makamnya. Ya. Dan saya datang ke situ itu di waktu yang memang dilarang berkunjung. Pada zuhur, kunjungan itu ba'da subuh dengan ba'da asar. Baru ada orang berkunjung. Dia tahu kalau ngasih minyak wangi ke situ itu tidak mungkin lah. Walaupun ada tuh kena panas selesai gitu. Ini waktunya datang ke situ, ditolak. Kata bukan waktu kunjungan. Terus saya sampaikan, ada ini saudara kami, meninggal ayahnya di sini, dan dimakamkan di sini. Saya ingin berziarah. Nah kita pakai jubah, pakai sorban putih itu, biasanya kalau di sana imam. Singkatnya diperkenankan masuk. Ya, cuma saya berempat itu. Ya, saya dua pendamping dua, kemudian satu sahabat kami, Pak Mukhlis Hasim. Ayahnya Ustadz Hasim Yahya. Orang baik, orang saleh, tinggal 30 tahun di Mekah. Ya, jadi Ustadz, Da'i, wafat, punya tiga permintaan. Wafat hari Jumat, ya, kemudian juga bisa menyempurnakan Ramadan, dan disolatkan di Masjidil Haram. Alhamdulillah, ya, terkabul, dua terkabul. Yang satu diselesaikan Ramadan sampai ke Syawal dulu. Ya, jadi disolatkan di Masjidil Haram. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ketiga minta di Ma'la. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ada tertulis di pekuburan Raya. Tapi last minute yang terakhir masuk Masjidil Haram tiba-tiba bisa di Ma'la. Maka ketika dimakamkan di Ma'la, kami datang ke sana, kami berziarah. Nah itu Masya Allah, kemuliaan itu luar biasa. Ya belum yang tampak-tampak sekarang, kok bisa guru ngaji, nggak pernah ketahuan orang makamnya utuh 20 tahun, 15 tahun. Jasadnya utuh, makam utuh biasa, jasad utuh. Coba terangkan. Gigi masih ada, kulit masih ada, rambut sebagian masih ada. Utuh. Guru ngaji. Yang orang mungkin nggak pada kenal. Cuma keadaan di kampung. Tapi dia meyakini ada kehidupan setelah kematian. Dan betapa banyak orang-orang terlihat hebat nuansa kehidupan dunianya. Tapi maaf, hanya ditemukan tulang belulang dalam alam kuburnya. Sekarang sudah banyak. Sudah banyak bisa kita akses, bisa kita lihat. Kalau sudah ditampakkan begitu belum sadar juga. Dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Bahkan orang bikin sinetron hidayah dari alam kubur. Masya Allah. Dia ngajar ustaznya hidayat lagi. Hah? Nah karena itu nggak boleh berleha-leha. Maka ini yang senang ini yang kalau nggak percaya ikutin aja dulu, nggak ada ruginya atau meninggal juga. Nggak ada ruginya kan? Atau meninggal juga. Dan kegiatan kita nggak berubah. Antum yang ke kampus juga. Cuman kita merubah caranya. Kita niatkan karena Allah. Innamal a'malu bin niat. Kan tetap ke kampus yang sama, belajar di tempat yang sama, ujian dengan soal yang sama, nggak ada ruginya. Yang meningkat apa? Kualitasnya. Yang meningkat semangatnya. Meninggal juga sama-sama meninggal juga. Jadi kalau kita ikhtiarkan dari sekarang, tidak merubah keadaan dunia kita. Yang presiden tetap presiden, yang bupati tetap bupati, yang pebisnis tetap pebisnis. Nggak merubah keadaan kita. Lebih berkualitas dunianya saat meninggal, punya jaminan. Yang kasihan tuh yang nggak punya harapan. Nggak ada kehidupan setelah kubur, dunia nikmati. Terus ente setelah meninggal dunia kemana? Itu gimana nanti? Nggak punya harapan. Yang begitu jangan diikutin. Orang nggak punya harapan diikutin. Orang nggak jelas tuh jangan diikuti. Kita tuh punya dasar pengetahuan. Quran surah 17 ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah sekarang itu teman-teman, kita punya harapan. Diterangkan dari sekarang. Makanya selama hidup, kalau pengen seperti itu, jangan main-main hidup dunianya. Maka turunlah surah At-Takatsur ayat kedua. Alhaakumut taka hatta zurtumul kabir. Kalla, jangan sampai lalai. Sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar, jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Makabir itu jamak dari kubur. Hatta zurtumul makabir, baru nyadar setelah di kuburan. Wa asaddaqu aku minas solihin. Ya, kalau rabbir ji'un, ya Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat Joni. Dengan malaikat kan santai aja kan. Telat, gak bisa balik lagi. Nah, apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah, terlalu tertambat hatinya dengan dunia, harta. Gak dilarang memperbanyak harta, silahkan banyak-banyakin, banyakin. Tapi untuk apa? Fi sabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf, jangan kebayang kalau fisabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid, ya setanah kusir. Nggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga, bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musalla. Ya, anak-anak sekolahkan di tempatnya mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya. Pakai untuk umrah, pakai untuk haji. Lihat saudara-saudara di samping, setelah itu lebarkan. Baru ada babnya lagi setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim, baru dibuka untuk umum. Itu ada petanya. Nah sekarang pandai-pandai dengan harta, antum menghitung kebutuhan sebulannya berapa. Tabungan pemetaannya berapa. Nah yang lewat dari situ, itu titipan Allah, bekal antum untuk mendapatkan ridhonya. Sebelum diambil. Antum gaji 30 juta, kebutuhan rumah tangga 15 juta, tabungan 5 juta. 10 juta itu bekal tabungan antum tuh akhirat. Maka babnya keluarkan di Quran. Apa bab ibadah lewat harta? Tunggangi itu. Jangan terlalu bergantung. Nanti begitu meninggal baru sadar. Mau balik lagi nggak bisa. Antum sekarang punya kedudukan. Satu saat hilang kedudukan itu. Pelajari bab tentang fikih kedudukan. Bagaimana menaati Allah lewat kedudukan. Bikin kebijakan yang baik. Sebelum meninggal. Antum lagi belajar sekarang. Taati Allah lewat ilmu. Bagaimana cara belajar yang benar. Sebelum meninggal. Bahkan ada orang meninggal sebelum wisuda. Saya punya adik murid, ngaji juga dengan kami itu. Saat di Libya, di Tripoli. Itu saat masuk belum hafal Quran. Harapannya pengen hafal Quran. Minimal 2 tahun saat di sana. Saya masih ingat orangnya tuh Masya Allah. Baik, banyak senyum. Ya, saya buka lah namanya itu ya, untuk diikuti. Ahmad Rashidi namanya, Masya Allah. Ya, itu baik, gak pernah cari konflik macam-macam. Tenang, taat. Hafal Quran aja. Di sana itu kan tiap 2 tahun kalau lulus ujian, itu boleh pulang untuk nengok keluarga. Itu beliau itu pulang ngasih hadiah ke keluarganya dengan hafalan Quran yang telah dituntaskan selama 2 tahun di sana. Begitu pulang orang menyebutnya dengan berita, kita nangis semua tuh. Dengan beritanya kecelakaan, naik motor, nabrak truk, meninggal. Tapi yang Anda ingin saya tekankan pada kita semua, bahkan sebelum wisuda formal di kampusnya dia dapati, Allah memberikan wisuda dan menghormatinya dalam keadaan sebagai penghafal Al-Quran. Allah lebih menyenanginya memberikan mahkota saat kembali untuk diviralkan ke alam seluruhnya dibandingkan dia mendapatkan pujian dunia dengan wisuda dunianya. Bahkan ada orang yang sebelum khatamnya itu, sebelum selesai kuliahnya bisa jadi meninggal. Tapi yang terbaik apa? Pernah nggak berpikir, Anda ini yang kuliah 4 tahun kan lama durasinya. Menghafal Quran itu kalau santai itu 2 tahun teman-teman. Kemarin ada yang ikut program santai menghafal Quran. Hafal Quran 193 hari. Usianya 56 tahun. 193 hari santai, 21 tahun. Yang 56 tahun itu hafal Quran 21 hari, rekor kemarin. Ya. Itu Masya Allah, santai bisa hafal. Kenapa Anda ini yang belajar sekarang di kampus-kampus, ya 4 tahun S1, 2 tahun S2, 2 tahun S3, kenapa nggak dipakai sekalian juga menghafal Quran? Berangkat satu ayat, pulang satu ayat. Itu begitu di wisuda Anda hafal 30 juz. Anak ibu 6 tahun di SD itu lama sekali. Kenapa nggak diisikan Quran setiap hari? Lulus 30 juz. Dan kalau Anda meninggal jadi tabungan. Inilah hatta zurtumul makabir. Jangan bangga mengumpul-ngumpulkan. Takasur itu gemar mengumpul-ngumpulkan. Ngoleksi, ngitung-ngitung. Maaf ya, nanti ngitung-ngitungnya di Al-Adiyat. Kita lihat nanti. Yang pertama, ada motivasi hidupnya mengumpulkan kekayaan dunia saja. Alhaakumut takasur. Ngumpulkan nilai, ngumpulkan gelar, ngumpulkan ijazah. Orang ustadz ngajar ngumpulkan jamaah, cuman pengen jamaahnya banyak. Cuman pengen terkumpul popularitas, sekarang mengumpulkan subscriber. Hah? Ah, ustadz pun nggak bebas itu, nggak bebas. Hati-hati, nggak bebas dengan ini. Hati-hati. Ada yang kerja ngumpulkan harta aja. Ya? Ada yang ngumpulkan, hitung sebanyak-banyaknya, sampai lupa, tidak menjadikan semua itu sebagai bekal pulang. Selanjutnya, Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa husila ma fis. Tuh. Ini untuk pelaku maksiat. Yang banyak berbuat maksiat. Apa nanti nggak malu dan nggak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkan Anda tutup-tutupi saat di dunia. Tapi kalau nggak ditobati, di alam kubur akan terasa. Saya ulangi, di alam kubur akan terasa. Silahkan tutupi. Jadi ada dua tipe pelaku maksiat ini. Yang pertama, pelaku maksiat yang menutupi kemaksiatannya tapi tidak taubat. Ya. Awas, ini tipe pertama. Yang saya maksudkan pelaku yang tidak taubat ya, bukan yang taubat. Jadi pelaku maksiat, dia sadar dia maksiat. Dia bisa tutupi dari manusia, tapi dia pilih nggak taubat. Nah ini. Ini nanti akan diungkap di alam kubur dan diberikan satu muqaddimah azab nerakanya. Yang kedua, pelaku maksiat yang sadar dengan maksiatnya dan secara terbuka dia bermaksiat. Karena merasa kuat dengan menunaikan atau mengerjakan perbuatan maksiat itu. Ya. Biasanya nanti ada nih, kita akan lihat nih. Ya, nanti di Quran banyak tipenya. Ada yang punya kedudukan, ada yang punya harta, karena merasa banyak harta dia bisa bayar, sehingga nyaman dengan maksiat. Ya? Terancam, bayar, selesai. Ada yang mau menyakiti, bayar, selesai. Ada yang mau protes, bayar, selesai. Dia merasa bisa bayar, itu ada. Dan tokoh tertingginya Qarun kan? Ya, tokoh tertinggi siapa? Qarun. Nanti ada ayat di Quran, banyak sekali, Termasuk nanti fase Madinah. Ya, di Ali Imran itu banyak sekali. Yang kedua yang punya kedudukan. Ya, contoh tertingginya Firaun. Dia merasa punya kedudukan, merasa punya segalanya. Setelah itu dia tampakkan kemungkaran, berbuat maksiat. Karena merasa bahwa tidak akan ada yang bisa menghalangi dengan kedudukan itu. Ya. Tolong jangan dipotong videonya ya. Karena ini musim-musim nanti mau pemilu, mau macam-macam tuh ya. Nah, saya ingatkan tuh, hati-hati loh. Ini bahasan An-Naba bukan macam-macam. Ya, nanti saya di akhir saya ingatkan lagi. Sekarang sudah mulai itu. Ada potongan-potongan buat macam-macam. Saya tidak terkait dengan itu sama sekali ya. Balik ke sini. Nah itu dua tipe seperti itu. Turunlah kemudian surah Al-Adiyat ini salah satunya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil wa husila ma fis, akan diungkap satu saat nanti. Kalaupun Anda tutupi. Tapi bagi yang terakhir, perhatikan baik-baik. Bagi yang merasa nyaman dengan kekuatannya, baik itu kedudukan ataupun harta, sehingga terang-terangan berbuat maksiat dan merasa tidak ada yang mampu untuk mencegahnya, itu saat masuk kuburnya langsung ditampakkan neraka pagi dan petangnya. Di surah Ghafir, surah ke-40, ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ya, dicontohkan langsung Firaun dan koleganya. Kolega Firaun itu ada beberapa jenis. Satu, pemodalnya. Pengusaha yang zalim. Ya. Itu namanya Qarun. Jadi biasanya kalau ada penguasa zalim di backing oleh pengusaha gelap misalnya, itu sudah komplit tuh keburukannya. Ya. Nah ini dikisahkannya dengan Qarun yang pengusaha gelapnya. Kemudian ada pemikir yang menyimpangnya. Ya, pemikir yang menyimpang. Jadi ada intelektual yang hanya menguatkan kebijakan-kebijakan buruk saja. Supaya ini jalan. Orientasinya dunia. Ya. Siapa? Haman, sekaligus jenderalnya juga. Haman. Kisah Ba'alam berbeda nanti. Nah, ini disebut dengan koleganya ala Firaun. Jadi biasanya, hati-hati, fikihnya maksudnya begini. Kedudukan itu kalau sudah semakin tinggi, kedudukan yang semakin tinggi, maka diantara ujiannya adalah ada potensi-potensi yang mengajak pada penyimpangan. Dan dengan kedudukan itu, biasanya suka ada dorongan-dorongan menggunakan kedudukan untuk berbuat mungkar dan tampak kemungkaran itu. Yang paling bahaya kalau itu tidak banyak disadari sehingga merasa kuat untuk berbuat yang salah. Itu bahaya. Pun demikian, harta banyak itu potensi menghadirkan ujian, dan di antara ujian itu ada dorongan untuk menyimpang. Ya, bukan hanya ria, pamer, tidak, tapi menggunakan harta dengan cara yang tidak benar. Nyogok, menghambat keburukan, bagus, tapi mendatangkan kemaksiatan, buruk. Yang lain lagi apa? Ilmu. Ilmu bagus, tapi ditempatkan di tempat yang tidak bagus, bahaya. Nah, orang-orang seperti ini menggunakan ilmunya untuk bermaksiat terang-terangan, ya. Bahkan nanti ada yang membela menggunakan ilmunya untuk membela orang menyimpang, ada. Ya. Di zaman Nabi itu ada bazar. Zaman Nabi. Ya, yang memang dibayar untuk apa? Untuk menjegal dakwahnya Nabi. Dan untuk memberikan satu gambaran buruk, citra buruk tentang Nabi. Buka surah Ali Imran ayat 107, 108, 109, 110. Ya. Sudah? Sudah? Ada yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Jadi kerjaannya apa? Kerjaannya kumpul-kumpul. Mereka menganggap bahwa itu aman dari Allah. Ya, untuk merendahkan Nabi. Mereka merasa punya pelindung. Ya. Awas, mereka punya rasa punya pelindung. Ayat sebelumnya kan wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Itu kecaman kepada orang-orang pintar yang membela orang-orang yang suka menyoal. Jadi ada bazar yang kalau malam-malam suka kumpul, suka merumuskan bagaimana cara merendahkan Nabi, bagaimana cara merusak citra Nabi. Nah, setelah mereka tampil, itu dibela, di-backing orang-orang pintar yang bahkan menguatkan tindakan mereka. Dan saking sayangnya di antara mereka ada yang mengaku Muslim. Itulah yang masuk pada golongan Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik itu. Nah, kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, itu tandanya akan muncul lagi di kemudian hari keadaan-keadaan serupa dengan tokoh yang berbeda. Itu mesti hati-hati. Ya. Nah, itu orang-orang pintar yang mengaku Muslim, ya, bahkan yang non Muslimnya itu diminta berpikir. Ha antum haulai, ya, tuhibbunakum wa la yuhibbunakum. Hey, ha antum haulai jadaltum anhum fil hayatid dunya. Engkau ini kenapa sih membela mereka dengan ilmumu? Maka apakah engkau bisa menggunakan ilmumu untuk mendebat Allah di hari kiamat nanti? Pertanggungjawabannya bagaimana? Yang pintar ditanya oleh Allah, yang kepintarannya dipakai untuk maksiat, itu akan dihisab oleh Allah. Ya, kalau bahasa bebasnya begini, coba pakai lagi kepintaranmu itu untuk membela mereka di hadapanku. Hati-hati. Nah, apa yang terjadi pada orang seperti ini? Kalau dia tidak bertobat, makanya kalau ada kita doakan. Bukan sibuk mencela. Bukan sibuk mencela, bukan menutup peluang mereka untuk bertobat. Selama masih hidup, masih punya hak untuk soleh. Makanya jangan libatkan diri kita pada perdebatan yang tidak bermutu. Jangan rendahkan orang, walaupun dia pelaku maksiat. Minimal kita doakan, tunjukkan jalan yang benar. Setelah itu abaikan. Abaikan, itu ayat Qurannya demikian. Quran surah keempat ayat 140. Ya, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kalau ada orang usil menyoal agama, mengolok-olok dan sebagainya, cukup tinggalkan, jangan banyak dikomeni, jangan banyak direndahkan, jangan banyak dicaci. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau mau doakan supaya sadar. Atau terangkan yang benar, setelah itu abaikan. Quran itu indah sekali. Tapi kalau mereka nggak tobat, kita kasih tahu. Ini ada ayatnya. Wah, kayak yang pernah ke alam kubur saja. Ya terserah Anda. Tapi kalau nanti di alam kubur, minimal Anda tahu dulu sekarang. Ya kan? Minimal tahu dulu. Kalau mau merasakan, nanti aja setelah ke kubur. Saya cuma mengingatkan apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ditampakkan neraka jahanam pagi dan petang. Jadi setiap waktu cuma neraka aja tampak. Pernah dengar nggak kalimat ini? Nggak ada tuh siksa kubur, yang ada cuma tidur aja. Pernah dengar? Bagaimana cara menjawabnya? Gampang. Kalau ada yang mengatakan gak ada siksa kubur, yang ada cuman tidur saja, maka tanyakan pada mereka, kira-kira kalau kamu tidur ketemu kuntilanak botak yang jeleknya naudzubillah, terus teriak-teriak di depan muka kamu, kamu pengen cepat bangun atau tidur terus? Biasanya kalau mimpi buruk bangun atau tidur terus? Bangun tuh karena takut atau tidak? Merasa tersiksa tidak? Maka tidak ada siksa yang paling pedih kecuali saat orang berada di alam kuburnya tak bisa bangun lagi, ditampakkan neraka terus di alam kuburnya. Bukankah itu siksaan? Jadi nggak usah bicara tentang man rabbuka, man imamuka, ma kitabuka. Gampangnya ente kalau tidur mimpinya ketemu neraka jahanam terus dari pagi sampai terus dan nggak bisa bangun-bangun, tersiksa nggak? Nah, itulah gambaran pertama yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang maaf sekali gemar mengumpulkan hartanya untuk pamer saja, untuk mengoleksi dunia, tak pernah punya visi hidup untuk pulang, maka mesti hati-hati. Alhaakumut taka. Orang yang maksiat terbuka nggak mau sadar mesti hati-hati, ya, karena cara pulangnya itu berbeda. Mobil warna merah, bukan di alam kubur di sini. Mobil warna merah, plat B 2705 TBQ, mobil warna merah. B2705 TBQ. Pemiliknya mohon bisa mengabari panitia karena pesannya cuma dibacakan ini saja. Ya. Teruskan. Quran surah Al-Infitar ayat keempat. Ketiga, kan 8 ya semua ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Al-Infitar ayat keempat. Apabila yang dikubur itu sudah terungkap terbuka semua. Maksudnya selesai, terbelah, ini kiamat. Jadi dikubur pun nggak selamanya. Ya, ada yang pengen abadi di alam kubur? Tidak, nggak selamanya. Ya, jadi kalau yang nikmat di alam kubur tadi kan diberi kenikmatan ya, kenikmatan pembuka. Itu cuma mukadimah aja Pak Bu. Insya Allah nanti kalau sudah masuk kubur, ya, Insya Allah mudah-mudahan dimuliakan. Itu kalau dapat kemuliaan itu cuma pembuka, itu cuma pembuka saja, mukadimah saja. Diberi kenikmatan melimpah, enak, istirahat, nyaman dan macam-macam, ya. Itu cuma pembuka aja. Nanti satu masa selesai di situ. Wa idzal quburu bu'thirat. Selesai semuanya, balik kita ke alam lain, puncaknya ke akhirat. Nah, ayat ini Al-Infitar ayat yang keempat ingin menegaskan di alam kubur pun tidak abadi, pindah. Oh, berarti yang pelaku maksiat tadi menyimpulkan nggak apa-apa kan cuma sementara mimpinya bangun. Iya, Cepi, cuma saat bangun lebih dahsyat. Jadi yang dimimpi keluar semua. Ya. Ya. Terus Quran surah Abasa, ya, surah 80 ayat 21. Baik, pelan-pelan. Kalau tadi kan sudah diungkap ya, dikuburnya bagaimana, nikmatnya bagaimana, bahayanya bagaimana yang mengancam. Nah, sekarang kita akan masuk ke kubur tidak? Akan masuk tidak? Nah, maka di Abasa ini diingatkan. Quran surah 80 ayat 21. Thumma amatahu faqbara. Orang yang hidup itu satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat akan dikuburkan. Di semua kita tidak ada yang bebas dari penungguan di alam kuburnya. Tadi tunggu. Ini? CAQ semua kan? Calon alam kubur. Kita akan masuk nih. Jadi Allah sadarkan mumpung masih hidup dari dua kejadian tadi, ambil ibrahnya, siapkan diri kita karena kita nggak akan bisa menolak kematian. Kalau sudah wafat pasti dikubur. Teruskan dulu ya, kita agak cepat. Al-Mumtahanah ayat 13. Sudah? Ini nyambung semua ayatnya, indah sekali. Jadi kalau kita sudah sadar, ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Supaya nggak lalai tadi ya. Maka Al-Mumtahanah ayat ke-13, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu kama ya'isal kuffar min apa? Ashabil kubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesemaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik. Bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran, kedudukan kah, hartanya berlipat, tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Tsumma amatahu fa aqbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal. Dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya tuh. Ya, ingat suratnya, paham? Nah, karena itu masukkan ayatnya, jangan sekali-kali, maaf, menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun, yang buruk pun, yang beriman tapi maksiat pun, itu sejatinya ketika temannya masuk ke kubur nggak mau ikut-ikutan. Makanya di sini oleh Allah, hei, kamu ini sadar nggak sih? Orang yang mengajak kamu maksiat itu, lihat temannya meninggal pun, temannya wafat pun, dia nggak pengen ikut. Kadang-kadang dia abaikan. Coba lihat, ya ada pimpinan misalnya tingkat tertinggi, lihat anak buah bawahnya misalnya, menjalankan tugas bahkan dari dia untuk berbuat salah, berbuat maksiat. Ya, apakah mengedarkan narkoba atau misalnya membekingi kegiatan yang tidak baik. Lalu tiba-tiba dia wafat, apakah peduli atasannya? Tidak. Yang ada yang terjadi jangan bawa-bawa atasan, padahal dia yang nyuruh. Terus Anda mau jadikan teman yang seperti itu? Dia pada kawannya saja nggak bertanggung jawab, dengan imannya saja dia nggak peduli. Kalau dia dengan Allah saja nggak peduli, kenapa Anda dia jadikan teman? Dan kenapa Anda menjadikannya dia teman? Kalau bahasa anak sekarang tuh begini, Allah aja dia gituin, apalagi kamu, kan? Ya, Nabi aja dia cuekin, apalagi kamu, kan? Ini peringatan Quran, ini bukan dari saya, ini peringatan Quran. Jangan sekali-kali, Anda dimanapun, Anda berdinaskah, tugas formal, Anda berdagangkah, jangan berteman dengan orang menyimpang. Karena saat Anda susah pun yang akan peduli, temannya aja yang sama-sama berbuat menyimpang, dia sisihkan, apalagi Anda. Paham? Teruskan. Quran surah ke 35 Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat innallaha yusmi'u man yasma'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kalau Anda masih belum sadar juga, kata Allah, hei, kamu ini masih hidup, masih punya harapan, masih punya bekal. Kalau sudah meninggal, nggak sama keadaan orang hidup dengan wafat. Mumpung kamu masih hidup, karena kalau sudah meninggal, temanmu yang meninggal pun kamu nggak bisa dengar suaranya. Cuma saya yang tahu keadaan di alam kubur. Karena saya tahu, kata Allah, dan saya punya Rahman dan Rahim, dengan sayang saya sampaikan kepadamu. Karena sayang saya. Ibu maaf, kalau ada anak misalnya ingin berbuat menyimpang, ibu cegah tidak? Kenapa? Karena ibu sayang. Karena itulah ibu saking sayangnya, maaf, jangankan anak lahir, di dalam saat dikandung pun bukankah dijaga dari yang mafsadat? Dijaga dari yang merusak. Ibu kalau sedang mengandung, mau nggak makan makanan yang kotor? Makanan yang merusak? Tidak, kan? Kenapa? Karena sayang kepada bayi yang dikandung, janin yang terkandung. Di tempatnya pun disebut oleh Allah dengan rahim. Karena ada rahim, dijaga betul. Miring kanan susah, kiri susah, telungkup gak mungkin. Dijaga supaya apa? Supaya di dalamnya merasakan ketenangan. Karena apa? Karena ada tempat disebut dengan rahim. Nah, Allah itu sifat rahim melekat kepadanya. Karena sayang dengan kita, diingatkan. Bahasa bebasnya gini. Karena saya sayang engkau dengan rahimku. Karena saya cinta kamu dengan rahmanku. Jangan sampai masuk kubur, kamu tersiksa, kamu nestapa. Karena beda antara hidup di dunia dengan kehidupan di kubur. Mumpung masih hidup, cari bekal. Karena engkau tak mampu mendengar apa yang terjadi dalam kubur. Jadi kalau tadi Allah sampaikan jangan bergaul dengan yang begini, jangan terlena dengan yang seperti ini, itu karena Allah sayang dengan kita. Itu saja. Jelas ya? Ya, jadi kalau nggak sayang nggak akan mungkin diingatkan. Teruskan. Al-Hajj ayat ke-7. Yang ketujuhnya Al-Hajj ayat ke-7. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Tapi jangan khawatir, sekalipun engkau masuk ke alam kubur, kata Allah, karena sayang, aku pesankan berbekal dari sekarang. Di alam kubur aku penuhi nikmatku kepadamu. Tapi itu cuma sementara, besok-besok selesai, aku bangkitkan semua kalian, aku tepati janjiku untuk memberikan surga kepadamu. Karena itulah orang yang baru mau meninggal dalam sakaratul mautnya, kalau benar dia mengikuti apa yang Allah pesankan dari ayat-ayat tadi, maka Allah berikan pendahuluan sebelum masuk kubur. Ditampakkan bahkan surganya di hadapannya, dimasukkan dalam golongan hambanya, ditenangkan saat wafatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannahnya ditampakkan. Terakhir, At-Taubah ayat 84. Quran surah At-Taubah ayat 84. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan peringatan ini 7 ayat nih, itu pesannya. Ini bukan ilmu taati ya, untuk mengingatkan saja. Kadang kita sulit sih, tapi kalau antum ngambil jurusan yang sama, itu insya Allah mendapatkan kenikmatannya. Contoh begini misalnya, kenapa ada ayat di Quran itu jumlah bilangannya sama, serupa dengan lawannya. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Nah, lawan tugas malaikat itu setan. Malaikat membisikkan kebaikan, setan memprovokasi keburukan. Jumlahnya sama, karena setiap hari pun kita nggak akan bebas dari 2 bisikan itu, baik atau buruk. Nah ini, kenapa ayat pengingat alam kubur dan kehidupan dunia 7 kali? Salah satu pesannya adalah, karena kita 7 hari beraktivitas selama hidup di bumi itu. Maka diingatkan setiap hari, maka setiap hari itu mesti ingat kematian. Sebelum tidur istighfar, siap nggak bekalnya, lihat temannya, selamat nggak keluarganya. Ya, maaf, izin maaf sekali, saya berulang kali minta maaf nih. Ya, berulang kali. Ada seorang suami saleh, istrinya salehah luar biasa. Satu kali suaminya karena kelelahan, bangunnya agak terlambat. Alhamdulillah. Biasanya jam 3, ini setengah 4 bisa. Itu istrinya bangunkan sambil bersenandung. "Pa, sayang, cepat bangun, Pa. Perjalanan kita masih panjang. Sedangkan ajal semakin mendekat. Sedangkan para musafir sudah punya banyak bekal di depan kita. Kita mesti nyusul mereka. Bangun, Pa." Itu Masya Allah kalau pakai bahasa Arab indah sekali. "Pak, ajal itu mendekat kepada kita. Sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali." Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya nggak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya nggak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah ya Allah. Mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. "Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Takutnya kita meninggal malam ini. Kita nggak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan." Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja dibisikin istrinya, "Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa nggak bawa apa-apapun ke rumah di hari ini. Kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pa, kami nggak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah." Masya Allah. Nah ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat, setiap hari ingat pulang, setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Kalau masih nggak sadar juga dengan pengingat ini, muncul ayat ke-8. Muncul ayat ke-8. Di At-Taubah ayat 84. Tempatnya pun At-Taubah. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena nggak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih nggak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala taqum ala qabri." Tuh. Allahu Akbar. "Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun." Kalau ada yang masih begitu, dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, gak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya katanya. kurang apa lagi? Tiap hari diingatkan, 7 kali, 7 hari beraktivitas, 7 kali diingatkan, diberikan kasih sayang, diarahkan pada yang benar, ditunggu sampai tobat, tapi masih mengancam, masih menampakkan kehebatannya sampai dia wafat. Maka peringatannya apa? Orang-orang yang sengaja menantang berbuat maksiat, menghalalkan dosa yang besar, itu dihukumi oleh Quran, kafaru billah. Yang menghalalkan dosa besar itu dihukumi kufur. Tapi jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan menghukumi. Karena ada yang punya otoritas di situ. Nggak boleh Anda sembarangan, ini kufur, ini togut, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ada yang punya otoritas. Dan ada yang paham fikihnya. Nggak boleh sembarangan. Hati-hati kalau ada aliran mengajak Anda, ini togut, ini aja, bunuh aja, tembak aja. Tinggalkan itu. Tinggalkan. Karena ada yang punya otoritas untuk menentukan klasifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini, mana yang begitu. Jangan sampai terbawa pada aliran demikian. Jelas ya? Baik. Tapi kalau ada yang nekat berbuat maksiat sampai wafat, kata Allah, Nabi pun sampai dilarang. Jadi ini ayat turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidupnya mengaku muslim tapi banyak sekali menyakiti Nabi. Banyak berbuat maksiat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Ditampakkan oleh Allah, begitu Nabi ingin menampakkan sisi kemanusiaan dengan menyolatkannya, turunlah ayat ini. Jangan disolatkan Muhammad. Jangan disolatkan. Biarannya sama teman-temannya. Jadi biasanya orang munafik ketemu munafik lagi. Ketemu munafik lagi, hati-hati. Jangan sampai yang menyolatkan itu sama munafik, sama perbuat maksiat. Orang Islam dilarang yang beriman yang baik, bahkan wala takum ala qabri. Ke kuburnya pun jangan diantar. Jangan berdiri di depannya. Jangan sampai terancam demikian. Karena itu kalaupun ada yang nampak ciri-cirinya, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan kebaikan dengan lemah lembut. Supaya dengan itu sadar dan menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu bagian dari keluarga. Paham? Nah, inilah pelengkap dari bagian yang pertama. Maka secara singkat saya simpulkan, jadikan mulai hari ini semua kegiatan kita fisabilillah. Suami mendidik istri fisabilillah, menyayanginya fisabilillah. Mohon tatap istri Anda, keluarga Anda sebagai titipan Allah, dan Anda akan dihisab. Saya tuh kalau pulang malam saya tatap istri anak-anak saya yang sudah tertidur. Kadang-kadang suka tanyakan, ya Allah, gimana saya dihisab ini? Saya khawatir mengajar banyak orang datang, tapi pada keluarga sendiri tidak mendapatkan perhatian sesuai dengan hak. Ya Allah, ketemu lagi enggak gitu. Antum dihisab, kan itu dipasangkan dengan ampun, bukan dengan yang lain. Itu dihisab. Maka perlakukan pasangan sebagai amanah Allah. Lakukan. Demikian juga istri kepada suami, anak-anak. Kemudian bekerja lakukan fisabilillah. Kalau sudah fisabilillah enggak mungkin korupsi, enggak mungkin nyogok. Jangan pulang dengan membawa yang haram. Sayangi keluarga. Antum yang belajar-belajar nih, yang masih belajar, fisabilillah, jangan pernah nyontek. Ya. Jangan malas-malas belajar. Semangat belajar, bangun bangsa, bangun negeri, lakukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita kerjakan, maka kalla saya'lamun thumma kalla, kita akan melihat apa yang Allah berikan setelah wafat, dan kita akan diperlihatkan Allah perbedaan dengan orang-orang yang ingkar bersama orang-orang yang yakin dengan itu semua. Ini penutup bagian pertama, intisari dari makna surah An-Naba, dari 5 bagian yang akan kita kupas bersama. Jadi yang pertama telah selesai, ya, perintah Allah untuk meyakini dan mengamalkan semua yang terkandung dalam Al-Quran dan menyiapkan kehidupan setelah kematian. Baik. Apa yang kedua, ketiga, keempat dan kelima, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum sampai ke sana, izinkan saya menyampaikan 3 informasi penting. Yang pertama untuk adik-adikku, laki-laki atau perempuan, yang berminat untuk kuliah di luar negeri. Beasiswa gratis. Tidak ada bayar sama sekali. Dari mulai daftar, sampai berangkat, sampai pulang, sampai S3. Insya Allah akan dibuka pendaftaran pekan depan. Insya Allah hari Senin akan disampaikan. Kualifikasinya sederhana. Syaratnya nggak banyak, cuma 2. 2 ini insya Allah Anda dapat. 1, hafal Quran 30 juz. Nggak usah protes dulu, masih ada waktu sampai Senin. Karena kan Sabtu. Nah. 2, lancar bahasa Arab. 2 aja dulu itu ya. Nah, kalau sudah ada, silahkan hari Senin dibuka, daftar. Insya Allah tahun ini bisa berangkat. Sampai S3. S1, S2, S3. Baik. Tahun depan insya Allah kampusnya makin banyak. Insya Allah kami sudah kerjasama. Ada beberapa kampus, saya nggak sebutkan dulu, supaya nanti jelas dulu. Kalau sudah jelas, kuotanya ada, baru kita sampaikan. Tapi insya Allah sudah jelas, diberikan kepada kami sudah ada, tapi saya ingin perteguh dulu. Dua, untuk teman-teman yang sudah mendaftar umrah, dan mohon izin sudah ditutup untuk persiapan nanti, hari ini, hari Sabtu. Nah, pekan depan itu akan ada pertemuan dengan kami, karena ada pengarahan khusus untuk persiapan sebelum keberangkatan 6 bulan ke depan. Karena umrah kali ini, insya Allah akan dimulai dengan menghafal Quran, dan akan nanti disetorkan di sana, dan disimak oleh Imam Masjidil Haram. Di takrimnya akan ada di sana. Takrim itu kemuliaannya akan ada di sana, didoakan oleh beliau dan sebagainya, itu sudah saya susun. Jadi sebelum berangkat tuh menghafal Quran dulu selama 6 bulan. Ya, kemudian kita akan ta'lim, saya sudah siapkan, dan masing-masing akan dapat juga mushaf 30 juz yang per lembar. Ya, kemudian juga mushaf kitab untuk murajaah, buku hafalan, dan akan dibimbing oleh 100 musyrif selama 6 bulan. Ya, insya Allah akan berangkat. Saya tidak mau, kalau dengan saya itu bukan cuma berangkat pulang begitu, enggak begitu. Mesti ada sesuatu yang didapatkan. Ya, mesti ada sesuatu yang didapatkan. Terakhir, yang ketiga, insya Allah kita ada kurban di tahun ini, yang dimaksudkan program untuk tebar kurban di saudara-saudari kita yang mungkin dalam setahun cuma sekali ketemu daging. Tahun kemarin Alhamdulillah kita coba tebarkan, mereka sangat bahagia. Tahun ini kita buka lebih luas, teman-teman tinggal buka Instagram, di situ kita sudah sampaikan linknya, dan yang sudah masuk nanti bukan cuma sekedar kurban, saya siapkan buku khusus, nanti ada juga Zoom sebelum kurban, nanti dengan saya Zoom, saya ajarkan doanya apa, yang harus dilakukan apa, dan diberikan buku untuk dipelajari, supaya paham bagaimana cara berkurban dan menghadapi Idul Adha dengan benar. Saya kira itu, yang terakhir insya Allah di Oktober ke Desember, insya Allah ada taklim pendahuluan yang akan dilangsungkan di pesantren. Ya, nanti kita sampaikan undangannya terbuka, teman-teman. Karena kita akan speed up, September ini insya Allah selesai bangunan-bangunannya, tinggal infrastruktur jalan dan sebagainya. Masih ada peluang wakaf bagi teman-teman yang mau berwakaf, setelah itu kita tutup. Ya, dan insya Allah jadi wakaf untuk dinikmati. Dan anak-anak yang akan belajar ke sana insya Allah saya sedang menabung, supaya gratis selama 6 tahun. Dan nanti nyambung ke S1, S2, S3 juga gratis, kita sudah siapkan. Dan kemarin kami sudah diskusi dengan di 3 benua, Afrika, Eropa, dan Amerika masuk di situ, serta di lingkungan Arab. Jadi nanti ada yang kuliahnya ke Arab, ada yang ke Eropa, ada juga yang ke wilayah Afrika seperti Mesir, Sudan, Libya, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna ni'matal hayat wa ni'matal mamat, waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhira wafatina husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.